John Henry, seorang fotografer, membuat proyek fotografi bertajuk Stranger Fruit berdasarkan pembunuhan orang kulit hitam oleh polisi. Ia memotret ibu bersama anak dengan usia yang beragam dalam pose pieta yang klasik, seperti Maria yang berduka memangku jenazah Yesus. Menempuh pendidikan di bidang sustainable technology and energy, Dwi Sasetyaningtyas ingin menciptakan Indonesia yang berkelanjutan. Namun, Tyas sadar, untuk menjaga lingkungan tidak harus selalu dengan hal besar. Bisa dari rumah sendiri, dengan menerapkan gaya hidup minim sampah. Peta yang dikirim NASA ke antariksa pada 1972 atau yang terbaru pada 2020 dapat menuntun alien ke bumi. Namun, apakah mengirim secara acak alamat kita ke antariksa ini merupakan ide yang bagus? Jumlah kasus COVID-19 pada manusia meningkat, tapi kasus pada hewan tetaplah merupakan hal baru. Hewan seperti kucing peliharaan terkena virus dari pemiliknya, sementara kucing besar kemungkinan dari pengasuhnya yang tanpa gejala. Cerpelai kemungkinan dari pekerja peternakan bulu atau bisa jadi dari satwa lain yang terinfeksi. Di dasar kemegahan Matano, peneliti berusaha menguak teka-teki kemasyhuran peradaban besi masa silam, seperti temuan terak besi dan arang di dalam periuk yang menjadi bukti adanya aktivitas peleburan besi. Artefak ini ditemukan di situs Sukoyo di tahun 2019 pada kedalaman 15 meter. Dengan menggunakan teknik ilmiah dan inovatif ditambah berlimpahnya fosil yang baru saja ditemukan, ahli paleontologi menulis ulang apa yang kita ketahui tentang binatang purba ini. Apa sajakah hal yang baru? Pertama, sebuah penemuan inovatif memberikan bukti bahwa Spinosaurus bagian besar adalah makhluk air. Kedua, Deinonychus tampaknya memiliki telur kebiruan seperti yang dimiliki beberapa burung modern, menunjukkan bahwa ia menggunakan sarang terbuka. Ketiga, para peneliti lebih memahami siklus hidup dinosaurus tertentu secara keseluruhan. Penemuan baru membantu mereka mengumpulkan bagian-bagian cara dinosaurus berkembang, menjadi dewasa, dan terkadang mencapai ukuran yang sangat besar. Keempat, para peneliti dapat mengetahui bahwa banyak dinosaurus memiliki sejenis bulu dengan warna beraneka ragam berdasarkan pigmen fosil mereka. Kelima, kemajuan teknologi 3D memungkinkan peneliti merekonstruksi anatomi dinosaurus secara rinci, termasuk telinga bagian dalam, otak, dan struktur jaringan lunak lain. Ini menjelaskan kemampuan mental dan sensorik dinosaurus dan kapasitas mereka dalam perilaku sosial. Foto Fitria Nuraini dari Kudus, Jawa Tengah yang bercerita tentang pengolahan ikan asin di Dusun Kalimati, Banyuwangi, Jawa Timur terpilih untuk tampil di majalah National Geographic Indonesia edisi Oktober ini dengan tema pangan lokal dan kisah sahabat NGI.
Halo, selamat pagi, sahabat National Geographic Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di Bincang Redaksi edisi 21 dengan tajuk 280 tahun Geger Pacinan. Jadi kita nanti akan menyingkap arsip-arsip VOC dan persekutuan Cina dan Jawa dalam kembelut 1740 sampai 1743. Dan bagaimana pemerintah kolonial menjauhkan narasi hubungan antara kedua etnis ini. Oke, bersama saya Mahandis Yuwanto Tamrin, Managing Editor National Geographic Indonesia. Nah, bincang redaksi edisi 21 ini spesial gitu ya, karena terselenggara berkat kerjasama National Geographic Indonesia dan Universitas Kristen Satya Wacana, sekaligus program ini menjadi bagian peringatan 8 Windu Kiprah UKSW dalam pendidikan dan pencerahan di Indonesia. Ini merupakan bagian dari seminar nasional bagi UKSW adalah yang kelima, sekaligus peringatan 75 tahun kemerdekaan Indonesia dalam tema cagar budaya dan perspektif kebangsaan gitu. Untuk teman-teman yang sudah masuk dalam ruang diskusi, ini sambil menunggu teman-teman yang lain yang masih menambah jumlah pesertanya. Jadi untuk informasi aja bahwa untuk edisi 21 ini, kami menerbitkan sertifikat elektronik bagi peserta diskusi yang sampai akhir gitu tentunya. Dan tersedia gratis 3 paket langganan majalah National Geographic Indonesia selama setahun bagi 3 penanya terbaik. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan sesi pembukaan. Kami undang Bapak Dr. Surya Satria Trihandaru selaku pembantu Rektor 5 Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana. Silakan Bapak Surya memberikan sambutan. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak, jelas. Ya. Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tambah satu salam lagi, yaitu salam sehat. Di tengah COVID ini kita harus sehat walafiat kuat supaya ya negara ini tetap kuat ya. Kita jauhkan dari ya keramaian dan sebagainya, yang penting jaga diri. Nah, ini Mas Mahandis dan teman-teman, ada Pak Didi, ada Pak Lili, ada Bu Esti. Pertama-tama kita mengucapkan banyak terima kasih ya, kita sudah bisa menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Saya kira ini sangat luar biasa ya. UKSW itu sangat peduli pada sejarah, Mas. Jadi kita memandang sejarah itu adalah harta warisan yang luar biasa. Bukan untuk kita, tapi untuk anak cucu kita ya, yang mungkin anak-anak kan belum mengerti sejarah, ya nanti waktu sudah remaja, pemuda, baru ngerti, oh sejarah zaman kita dulu itu seperti ini. Nah, sejarah bagi mereka, bagi kita itu apa? Itu adalah potensi yang luar biasa untuk membangun bangsa kita. Jadi bangsa ini mau maju, mau jadi hebat, kalau orang-orangnya itu peduli pada sejarahnya. Nah, kebetulan ini kita akan membahas, nanti para ahli akan membahas sebagian sejarah kita yang disebut sebagai Geger Pacinan. Dan itu ternyata punya dimensi yang sangat luas. Tidak hanya dimensi riset saja, tidak, tapi sangat luas. Contohnya adalah hubungan etnis antara, ya di Indonesia ini banyak sekali etnis,
Nah, ada Jawa, ada Cina, dan kita tahu kadang-kadang hubungan etnis-etnis ini di apa masa-masa sekarang ya berwarna-warni, kadang merah, kadang hijau, kadang biru. Nah, kita perlu melihat masa lalu, Mas. Ternyata banyak rahasianya yang harus diungkap kepada generasi muda. Ini loh, dulu itu etnis Cina dan Jawa itu berjuang, misalnya, berjuang bersama-sama. Wow, itu sesuatu yang luar biasa. Ini generasi muda kita harus tahu bagaimana dulu kakek nenek kita ternyata berjuang bersama. Dan itu harus kemudian diterima pada saat sekarang sebagai sebuah apa ya pengalaman yang luar biasa untuk kita semua. Kita berkaca. Ternyata kita bisa seperti itu. Nah, nanti bagaimana nih nanti para ahli bisa mengungkapkan itu semua, dan kami dari UKSW sungguh sangat bangga dan apa ya menjadikan ini menjadi motivasi lah untuk kita dan untuk KSW dan semua orang. Ayo kita bekerja sama, ayo kita rukun membangun bangsa kita sekuat mungkin dan seterusnya. Jadi Bapak dan Ibu, kita berterima kasih sekali kita sudah apa bisa bekerja sama dengan baik. Terima kasih Mas Mahandis dari National Geographic Indonesia, itu luar biasa bisa ketemu dengan UKSW. Semoga nanti bisa kerja sama terus. Kita masih punya banyak riset soal sejarah. Nah, nanti soal wayang Geger Pacinan juga semoga bisa ditulis, itu karya karya mahasiswa kita. Mungkin satu-satunya wayang yang nanti menceritakan tentang Geger Pacinan. Oke, terima kasih sekali. Dan Bapak-Ibu silahkan menikmati dan belajar sejarah kita Geger Pacinan. Terima kasih. Salam. Terima kasih Bapak Surya, Pembantu Rektor 5 Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari UKSW. Oke, berikutnya dari Ketua Himpunan Kerabat Mangkunegaran, Bapak Momi, Pak Suprojo Satyotomo. Silakan Pak Momi untuk menyampaikan sambutannya. Boleh di-unmute, Pak? Ya, diaktifkan dulu mic-nya. Oh ya. Ya. Selamat pagi buat semuanya yang hadir, semua para pembicara, juga para peserta meeting yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar Geger Pacinan mengingatkan saya pada peristiwa beberapa tahun yang lalu ketika saya diutus untuk pergi ke Lasem menghadiri mulainya peresmian renovasi makam tokoh Geger Pacinan di sana. Saya sebelumnya tidak mengenal siapa itu Sinseh dan cerita Geger Pacinan, hanya mendengar dalam cerita sejarah masa lalu. Tanpa berpikir panjang, saya berangkat. Dan di sana saya ketemu dengan Bapak
terjadi sebagai penulis dari buku GGD Pacinan, juga senior kami perwakilan dari kerabat di Jakarta, Bapak Basarah Suryo Suyarso. Nah, bagi kami itu adalah suatu bentuk kepedulian terhadap sejarah maupun terhadap tokoh-tokoh yang dulu pernah bekerja sama bahu-membahu dalam memerangi penjajahan atau memerangi campur tangan asing di dalam negeri kita. Belakangan saya mendengar bahwa makam tersebut sudah direnovasi dengan baik dan sudah bahkan sudah menjadi wisata baru dan kami harapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Selanjutnya saya mempersilahkan bagi para hadirin semua, bagi para ahli-ahli yang membicarakan sejarah GGD Pacinan ini, agar peristiwa-peristiwa sejarah masa lalu ini bisa diungkap kepada generasi muda dan bisa bermanfaat bagi pembangunan bangsa Indonesia. Saya kira dari kami sebagai wakil dari kerabat Mangkunegaran mengucapkan sukses untuk penyelenggaraan acara ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Suprojo Satyotomo atas prakatanya. Baik, saya akan membacakan tata cara untuk bincang redaksi ini. Jadi kegiatan ini akan direkam dan fitur berbicara pada peserta akan dinonaktifkan sementara ya, sampai nanti ada sesi tanya jawab. Kemudian untuk sesi tanya jawab nanti peserta bisa bertanya dengan raise hand, nanti kita akan bukakan mic-nya, atau bisa dengan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, berikutnya kita akan saya akan memberikan pengantar sedikit terkait diskusi ini. Boleh dibuka untuk slide tentang litografinya. Ya, saya akan memberikan pengantar sebentar saja terkait dengan tema hari ini, 280 tahun GGD Pacinan. Di sini sebenarnya tepat pada bulan ini, hari ini, bahkan hari ini, satu huru-hara akbar ini terjadi di dalam tembok kota Batavia. Suasananya seperti yang digambar di sini, di litografi ini. Kemudian kita bisa melihat para serdadu VOC melakukan perampokan, pembantaian warga Tionghoa yang ada di dalam tembok kota. Dan meluas sampai di luar tembok kota. Nah, hari yang bersejarah itu bermula pada 9 Oktober. Dan kita bisa melihat pemandangan mencekam dari litografi ini karya Jacob van der Schlee berdasar lukisan Adolf van der Laan, Massacre des Sinoa, pembantaian orang-orang Tionghoa yang ada di Batavia. Dan dilaporkan bahwa pembakaran ini berhenti pada 13 Oktober. Jadi ternyata dari 9, 10, 11, 12 itu masih ada pembakaran dan masih ada pembunuhan, begitu ya. Coba kita zoom untuk melihat detail seperti apa peristiwa yang terjadi. Ya, di sini kita bisa melihat Balai Kota Batavia. Tolong dibalik. Bisa dibalik lagi?
sebelumnya? Ya, di sini kita bisa melihat Balai Kota Batavia. Jadi Serdadu VOC sudah berkumpul di depan, sementara di halaman belakangnya itu ada para tahanan, orang-orang Tionghoa yang menjadi tahanan gitu ya, karena tidak membawa surat jalan atau hal lain gitu, dibantai di belakang, sekitar 500-an orang dibantai di belakang Balai Kota Batavia. Dan kita bisa melihat masih ada gereja salib di situ, Kruiskerk. Dan ini kita bisa melihat tepian kali besar ya. Jadi sudah ada beberapa kejadian di tepian kali besar. Kemudian kita akan melihat di sebelah barat kali besar. Next. Nah, di sebelah barat kali besar ini posisinya sebenarnya coba di sudut kanan bawah itu kan ada tampak sederet meriam ya, diarahkan ke sebuah rumah besar dengan tiang bendera. Nah, kediaman ini yang tampak lebih mewah gitu ya, karena ada tiang benderanya, ini adalah kediaman rumah Kapiten Sina Nihokong. Dan setiap bulan Kapiten ini akan mengibarkan bendera di tiang ini sebagai tanda penarikan pajak bagi warga-warga Tionghoa yang bermukim di dalam tembok Batavia ya. Dan inilah cikal bakal toponimi kalau teman-teman ke Jakarta, Kota Tua, ya ada jalan tiang bendera. Nah, inilah cikal bakal toponimi ini ya. Dan bersama narasumber nanti, kita akan menyimak bagaimana peristiwa berdarah di Batavia ini bermula dan ekskalasinya hingga membuat ketidakstabilan politik di Mataram. Ya. Baik, bagaimana pemerintah kolonial India Belanda, masa setelah itu ya, masa setelah VOC, menjauhkan narasi hubungan kedua etnis, dan mengapa sebenarnya hal terpenting adalah narasi sejarah utuhnya tidak pernah sampai di sekolah-sekolah kita. Ini yang akan kita bicarakan juga pada siang hari ini. Padahal di situ ada hal yang menarik terkait dengan persekutuan Laskar Tionghoa Jawa dalam Kemelut Geger Pacinan. Saya akan panggilkan narasumber yang pertama, saya perkenalkan dulu. Bapak Lili Suratminto. Selamat siang, Pak Lili Suratminto. Bisa dibuka videonya, Pak? Sudah ya? Ya, ya, selamat siang, Mas Yohan. Ya. Ya, apa kabar, Pak Lili? Baik, terima kasih. Semoga sehat di musim COVID ini ya, Mas. Iya, sama-sama, Pak. Ya. Ini kelihatan Pak Lili latar belakangnya Balai Kota Batavia yang tadi ada di litografi tentang Geger Pacinan tadi ya. Iya, karena saya ambil ini karena saya apa ya, ada hubungannya ini tadi yang diterangkan Mas Yohan. Iya. Ya, teman-teman, Pak Lili ini sebenarnya kawan lama ya, kawan jalan-jalan saya, dan tulisan saya di National Geographic Indonesia yang pertama kali itu berkait dengan studinya Pak Lili terkait dengan batu nisan VOC di Batavia ya. Pak Lili ini peneliti teks-teks paleografi VOC, sekaligus sehari-hari dia dekan Fakultas Sosial Humaniora Universitas Budidharma di Tangerang. Nah, kalau jalan-jalan kita biasa ngobrolnya Pak Lili ini kita sapa dengan Menir Lili gitu ya. Karena memang Pak Lili ini doktor sejarah dengan pendekatan kajian semiotik ya, jadi analisis wacana, discourse analysis gitu, dan minat pada bahasa dan budaya Belanda, dan pemerhati warisan budaya kolonial. Nah, mungkin teman-teman juga udah baca ya bukunya Pak Lili, Makna Sosio-Historis Batu Nisan VOC di Batavia. Nah, yang akan terbit ini, saya juga belum tahu isinya, tapi ini terkait dengan mengungkap tabir makna Batu Nisan Belanda ya. Nah, Pak Lili itu memang jadi salah satu pakar lah kalau untuk sejarah nisan-nisan VOC ya, pakar lambang heraldik dan banyak hal gitu ya. Pakar sejarah Depok juga ya, Pak Lili ya. Ya, Pak Lili, ini lahir di Kudus 18 Mei 1950. Baik, saya akan panggilkan narasumber berikutnya, Pak Didi Kuartanada.
Selamat siang Pak Didi Kwartanada. Ya, selamat siang Mas Iwan. Terima kasih diperkenankan bergabung di sini. Salam sehat untuk ibu bapak sekalian yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Terima kasih. Iya, Pak Didi ini sejarawan independen gitu ya, peneliti jejak kapitan sepanjang dalam geger Pacinan. Pak Didi tinggal di Jakarta, tapi dulu menempuh pendidikan sejarahnya di jurusan ilmu sejarah di Fakultas Ilmu Budaya, dulu Fakultas Sastra ya, di Gajah Mada, Jogja. Kemudian juga lanjut ke National University of Singapore. Fokusnya utama sejarah sosial etnik Tionghoa di Jawa. Nah ini memang kita menghadirkan narasumber yang concern di bidang sejarah sosial soal Tionghoa. Dan Pak Didi sendiri ini lahir dari pasangan peranakan Tionghoa ya, generasi ketujuh dari ayah. Dan ibunya dari Pak Didi ini Jawa ya. Dan Pak Didi ya, lahir di Jogja. Jakarta ya? Di Jogja. Jakarta, Jogja kan? Oke. Okay. Jakarta pada 3 Februari 1968. Ya. Baik, berikutnya, narasumber berikutnya, Ibu Esti Susanti Hudiono. Selamat pagi, Ibu Esti. Selamat pagi. Iya, wah segar sekali, Ibu. Ya, Ibu Esti ini ya sebagai orang di balik penyelenggaraan acara ini ya, jadi yang menginisiasi acara standar nasional dan juga topik tentang geger Pacinan di National Geographic untuk bincang redaksi. Nah, Bu Esti itu memang dikenal sebagai pemerhati wayang geger Pacinan yang nanti malam akan dipentaskan. Sehari-hari sebagai Kepala Biro Pengembangan dan Mobilitas Sumber Daya di Universitas Kristen Satya Wacana. Dan pendidikan S1-nya soal di jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Satya Wacana, salah tiga. Kemudian S2-nya jurusan Sosiologi dan Antropologi Universitas Erlangga, Surabaya. Ibu Esti lahir di salah tiga, Mei 1959. Yang menarik nih, misi hidupnya bekerja untuk martabat manusia dan dunia yang lebih adil dan setara. Wow. Okay. Baik, kita akan langsung ke narasumber pertama, Bapak Lili Suratminto yang akan memaparkan dari sisi arsip VOC. Ya. Jadi seperti apa sih gambaran pembantaian warga Tionghoa yang ada di Batavia dan bagaimana perjalanannya hingga sampai ke Jawa ya. Oke, okay. Silakan Pak Lili untuk mempresentasikan materinya. Ya, silakan Pak Lili, bisa diperbesar tampilannya. Ya. Halo Pak Lili. Pak Lili, saya belum bisa mendengar suara Pak Lili ya. Oke, sudah dengar ya. Sekali tadi tidak ada suaranya. Oke, maaf ya Bapak-Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Saya akan bercerita. Ini saya melihat geger Pacinan ini dari arsip-arsip yang saya telusuri waktu itu di Arsip Nasional Arsip Den Haag dan juga dari Arsip Nasional di Jakarta. Nah, sebenarnya geger Pacinan hanya momen opname ada, yaitu ada peristiwa tentu saja yang melatar belakanginya. Keadaan Batavia pada waktu itu tidak menentu sampai dengan tahun 1693
sampai tahun 1740 itu selama kurun waktu tersebut orang Cina di wilayah Om London atau ya sekitar Batavia termasuk Tangerang dan sekitarnya yang masuk ke Batavia diwajibkan memiliki pas brevier atau surat pengenal jalan atau lisensi brevier. Perlakuan Belanda yang sewenang-wenang terhadap mereka yang tidak memiliki kartu tersebut juga menjadi pemicu. Kalau tidak bisa menunjukkan, maka dia akan disiksa dan barang-barangnya dirampok oleh komisaris. Perlakuan sewenang-wenang ini tentu saja menimbulkan sakit hati bagi warga Cina. Ya. Nah, saya akan menunjukkan tinjauan historis di Batavia. Pada saat Y.P. Kun merebut Jayakarta dari tangan Rana Manggala tahun 1619, Kun mendirikan kota Venetia Inet Osten atau alias Batavia dibantu oleh 400 kepala keluarga Cina yang didatangkan dari Banten. Dan kota itu berkembang menjadi kota yang paling indah di dunia. Ya, dijuluki Queen of the East. Ya. Untuk memudahkan dalam mengatur penduduk Batavia dilakukan ada tiga sistem, yaitu sistem obsir, sistem weiken atau wilayah, dan sistem status kepercayaan. Sistem obsir yaitu bahwa setiap suku dipimpin oleh kapten, mayor, dan sebagainya, tapi ini bukan militer, tapi semacam lurahnya dan perangkat wilayah itu. Kemudian setiap wilayah dipimpin oleh seorang kapiten semacam pemilik suku sebagai perantara kompeni dan pribumi. Pada tahun 1619, Shou Bingkong diangkat menjadi kapitan Cina pertama. Jadi ini tujuannya untuk menjembatani karena bahasa mereka kan bahasa Cina, sedang orang Belanda bahasa Belanda. Jadi kalau ada masalah kan harus diselesaikan secara hukum. Oleh karena itu harus ada perantaranya, penerjemahnya, dan sebagainya. Biasanya mereka dikumpulkan di Rat van Justitie yang sekarang menjadi museum keramik. Ya. Nah, selain untuk memudahkan dalam menguasai berbagai etnik yang tinggal di Batavia, juga untuk menjaga dengan sistem ini, jangan sampai suku-suku tersebut bersatu dengan penduduk pribumi dan dapat mengusir orang Belanda dari Batavia. Dengan peraturan demikian, tidak memungkinkan orang etnis Cina ini untuk bekerja di sektor pertanian. Ya. Ini contoh, yaitu ada ya ini teks paligrafi ya. Ini surat tuntutan dari Jurusita Company dari Baliu kepada Kapiten Shou Bingkong dan putusan Dewan Yuri. Nah, jadi sebelah kanan ini tuntutannya, sebelah kiri ini adalah putusannya perihal pembebasan seorang perampok etnis Cina yang dianggap semena-mena. Ya. Oke, ini kuburan Shou Bingkong yang ada di Panen Jayakarta. Pada waktu itu masih ada dikelilingi hutan. Nah, sekarang sudah berubah menjadi tinggal hanya beberapa meter persegi saja. Karena untuk membebaskan tanah depannya yang hanya 9 meter persegi, mereka minta 300 juta. Jadi sampai sekarang belum terlaksana. Jadi masih ada di tengah-tengah penduduk itu. Jadi ini pernah menjadi apa namanya pancatan untuk naik ke ruang atas dan itulah nasib dari makam dari Shou Bingkong ini. Ya, untuk membangun kota ya dan mengisi penduduk Batavia, Jan Peterson Kun mengirim surat kepada The Hiren 17 atau Dewan 17 agar diizinkan mengisi Batavia dengan orang Cina. Ia diizinkan dan mulailah mendatangkan orang Cina dari Jepara dan dari pulau-pulau lain. Kemudian karena masih merasa kurang, kemudian melakukan perburuan orang-orang Cina dari Tiongkok Selatan. Mereka ditangkapi begitu saja, terus diangkat ke kapal, dikapalkan, dan kadang-kadang karena banyaknya yang diangkut itu lebih dari separuh meninggal di jalan. Jadi sebenarnya orang Cina ke sini datang itu bukan karena kehendak mereka sendiri juga, tapi karena juga dipaksa, ya seperti perbudakan di Afrika tentu ya. Itu karena ini ya, VOC kan di sebelah timur, sedangkan WIC sebelah barat. Mereka bekerja di sektor produksi penjualan barang-barang, kebutuhan company, dan harus tetap tinggal di daerah masing-masing. Ya.
gimana sikap petinggi VOC selalu berubah-ubah. Pada awalnya company merengek-rengek ke CEO Bengkong untuk bantu membangun Batavia. Sekarang Bengkong mengirim 400 kepala keluarga ke Batavia dan kemudian membangunnya. Tadi saya ceritakan, YPKUN minta izin untuk mengisi kekosongan Batavia dengan penduduk Cina ke Dewan 17, diizinkan dan mendatangkan orang Cina lagi dari berbagai tempat termasuk dari Cina Selatan. Mula-mula bebas pajak mereka, kemudian bebasnya diringankan, kemudian ada pemasungan usaha memutus hubungan antara Cina dalam kota dan luar kota. Nah, kejeburan warga di luar kota terhadap warga dalam kota pun semakin meningkat. Jadi sini ada jurang pemisah yang di dalam kelihatannya sangat sejahtera, yang di luar kurang sejahtera, mungkin begitu. Nah, dengan sistem stelsel tadi, orang Cina tidak ingin melibatkan diri dalam pemerintahan. Orang Cina hidupnya eksklusif, tidak mempengaruhi kepercayaan penduduk setempat. Mereka taat menjalankan ibadah untuk arwah leluhur. Mereka masih tetap memakai nama Cina. Dengan sistem pemasungan, saya sebut pemasungan ya, mengakibatkan orang Cina hanya bekerja di sektor perekonomian, perdagangan, dan dampaknya hingga saat ini jarang kita lihat para petani ya, orang Cina walaupun ada tetapi tidak banyak. Etnis Cina dieksploitir oleh mereka ya. Kemudian kelasnya pun tidak jelas. Walaupun dia termasuk Fremde Oosterlingen yang warga kedua tetapi the Fremde Oosterlingen tetapi dalam masalah kriminal dia masukkan ke dalam pribumi. Jadi mana yang benar ini? Jadi ambigu. Yang kalau masalah ekonomi itu dimasukkan ke pengadilan Eropa, sedangkan kalau masalah kriminal dimasukkan ke kelas pribumi. Ya, jadi menjadi bingung. Ya. Batavia sebagai kota rendezvous, ya, ini dari bahasa Prancis, pada tahun 1690 Batavia ditetapkan sebagai pusat VOC di Asia dan Afrika Selatan. Jadi kita ini dulu Afrika Selatan, Sri Lanka, India, sampai ke Desima sana itu ibu kotanya ada di Batavia. Nah, untuk menggantikan Ambon dan Ternate. Batavia berkembang menjadi pusat rendezvous atau pertemuan berbagai etnik dan suku bangsa dengan budaya masing-masing. Ya, sampai luar seorang ilmuwan Perancis menyebutnya Carrefour de Civilisation atau pusat silang budaya. Okay. Nah, di sini gula manis berubah jadi pahit. Loh, lucu kan? Manis jadi pahit. Di samping berdagang rempah, dan waktu itu VOC samping rempah gula juga menjadi primadona. Oleh karena itu, di tangan dijadikan industri gula. Banyak sekali industri gula di sini, 130 pabrik gula oleh 84 pengusaha. 84 pengusaha Cina, 4 pengusaha Eropa, dan 1 pengusaha Jawa. Nah, oleh karena manisnya ini banyak pendatang Cina. Kalau tadi harus melalui laut dan didata, sekarang dari Mataram dan juga dari Banten datang beramai-ramai ke sini karena menjanjikan dan mereka sejahtera. Nah, banyak tenaga orang Cina yang hidupnya sejahtera, tetapi ketika terjadi krisis harga kulan anjlok, ya, karena ada persaingan dengan EEC dan sebagainya dan juga kejatuhan dinasti Shofi yang di Iran, yaitu yang sudah memerintah dari tahun 1500 sampai 1736, para pengangguran meningkat. Dan ini menimbulkan tentu saja ketidaktenangan di Batavia ya sebagai kota. Nah, ini contohnya ada silinder gula kalau Anda jalan-jalan ke Museum Fathahila, ini di belakangnya ada ya. Itu bukan penggilingan lada tapi penggilingan gula. Oleh saudara ini ya siapa Iwan nih ya, dari Kompas nih direkonstruksi lagi ini jadi betul-betul bahwa ini adalah dari batu ini dipesan dari Malaka karena di Malaka sampai saat ini masih banyak sekali pengrajin batu ya kalau Anda jalan-jalan ke Malaka lihat silakan ya. Nah, faktor pemicu geger pacinan itu apa? Pada awalnya gula sedang banyak ini ya, sedang in maksud saya banyak pabrik gula tadi sudah sebutkan. Banyak tenaga Cina datang dari Banten dan Mataram karena sudah ada perjanjian damai di antara kedua negara itu. Terjadi overproduct dan VOC kesulitan menerapkan kuota. Harga gula jatuh, banyak penganggur, dan tentu saja banyak kejahatan. Nah, ini kita lihat
tinjauan historis di Belanda sendiri bagaimana, yaitu sejak abad 13 atau 14, di Belanda sudah ada dua aliran kenegaraan, yaitu pro kerajaan, Prinsgezinden, dan Staatsgezinden, meskipun namanya berubah-ubah. Yang pro Gezinden itu biasanya ya Oranien dan sebagainya, ya, pro Oranya. Nah, dulu memang ada dua partai itu yang zaman 1350 itu, partai Hook, ya artinya Hook itu pancing ikan, pengikutnya disebut golongan Hooken, anti kerajaan itu Kabeljau, yaitu sejenis ikan. Jadi yang pro kerajaan membuat Hook, yang rakyat jelata membuat Kabeljau. Jadi tujuannya untuk memancing ikan itu. Perseteruan ini terus berlangsung sampai ada perdamaian Delft atau De Zoon van Delft pada 1428. Tapi itu tidak berhenti. Konflik berjalan terus. Setiap ada kesempatan muncul lagi. Pada masa pemerintahan Maria van Burgundia, istri Maximilian dari Bavaria, muncul lagi. Kemudian didamaikan. Kemudian pada tahun abad perang 80 tahun, Kabeljau justru membela Philip II dari Spanyol dan tidak berpihak kepada Willem van Oranje. Nah, pada masa Republik Belanda Serikat, Johan de Witt bersaudara pro Staatsgezinden dihukum dengan kejam oleh keluarga Oranya. Ya, jadi kakinya ditaruh di atas, jantungnya dibelek, kemudian disiksa di depan umum. Ya. Puncak pada masa Revolusi Prancis, yaitu pada saat Revolusi Prancis, kubu dari Dandelus yang pro Staatsgezinden melawan yang pro Oranien, ya, dan melakukan kudeta, ya. Jadi Dandelus waktu kesini itu sudah habis kudeta, ya. Tapi kita tidak bicara sampai sejauh itu. Kita bicara mengenai awal abad 18, ya. Gubernur Jenderal Dick van Kloon, ya, situasi politik di Batavia waktu itu, meninggal dunia digantikan oleh Abraham Patras sebagai pejabat gubernur, ya, tahun 1735. 17 bulan kemudian ia diangkat menjadi gubernur jenderal. Ia adalah seorang Prancis dari Grenoble, ya, pada tanggal 3 Mei 37 ia meninggal dunia secara mendadak. Nah, jabatan gubernur jenderal yang kosong ini diperebutkan oleh Adrian Falkenir dan Baron van Imhoff, yang dua-duanya anggota Raad van Indië atau Dewan India. Nah, dalam pemilihan ternyata dewannya itu memilih Falkenir. Tentu saja van Imhoff yang sudah mengincar jabatan itu sangat kecewa, ya, dan tentu mereka keduanya perang dingin, ya. Ini gubernur Falkenir. Dua-duanya ini sebenarnya masih satu buyut, ya, satu kakek, ya. Karena ini yang sebelah ini adalah van Imhoff, yang ini adalah Falkenir, ya. Kalau kita lihat silsilahnya, nah, dulu pada tahun 1600, Jan Skaril dan Anna Jan Grotenhuis itu mempunyai dua orang anak. Yang ini, yang satu ini yang akan menurunkan Falkenir, ada Rebecca Karel, kemudian yang satu ini Jacoba, dua-duanya wanita. Kemudian ini, tapi keluarganya Buril, ya, nah, Buril. Kemudian ini Jacoba Rensur Falkenir, nah, sampai kepada ini anak, cucu, kemudian ini cicit, ya. Adrian Falkenir, ya, lahir di Amsterdam waktu itu, ya, kemudian dan Baron Willem van Imhoff ini lahir di Lier, ya, itu sekarang di Jerman. Ini orang Jerman ini, ya. Jadi ini di Jerman, ya, ini di Amsterdam. Ya, ini oleh karena itu di sini diduduk pro Staatsgezinden, sedang ini pro Oranien atau Prinsgezinden, ya. Nah, mereka sudah berseteru itu tadi, buyutnya, yaitu pada saat terjadi perseteruan antara negarawan Johan de Witt dan keluarga Oranya, nah, yang berakhir dengan pembunuhan Johan de Witt bersaudara, kakek Falkenir ada di pihak Staatsgezinden dan sedangkan kakek van Imhoff di pihak Oranya. Nah, Falkenir dan van Imhoff tentu saja di Hindia Belanda bersaing. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan, mereka van Imhoff sangat kecewa. Nah, dengan berhentinya pabrik gula yang salah satunya milik
Nihukong, Kapiten Cina, terjadi pengangguran besar-besaran. Banyak orang Cina mengaco keamanan Batavia. Suasana dalam kota Batavia sangat mencekam. Nah, tentu saja Dewan Hindia harus dan bersama pemerintah harus mengambil keputusan. Nah, dikeluarkanlah resolusi tanggal 17.40 bulan Juli, diputuskan atas saran Van Imhoff sebagai ketua dewan berdasarkan pengalamannya di Sri Lanka, karena beliau diangkat jadi gubernur Sri Lanka waktu itu ya. Sudah kembali dari Sri Lanka, dia menjadi kepala ketua dewan, tadinya anggota saja. Jadi untuk tadi supaya tidak berseteru terus, si Van Imhoff ditaruh di Sri Lanka, nah yang satu di Batavia. Tapi setelah selesai tugas kembali, pas kembali di sini ada peristiwa yang sangat apa, yaitu banyak kekacauan. Nah, karena itu resolusinya berbunyi bahwa semua orang yang dicurigai sebagai Cina gelandangan, baik mempunyai atau tidak mempunyai permisi privi atau pas preview, harus ditangkap, dikapalkan, dan selanjutnya atas putusan pemerintah dikirim paksa ke Sri Lanka atau Ceylon untuk dipekerjakan di perkebunan sana. Nah, bagaimana dengan putusan itu, ya kan? Memang untuk mengurangi jumlah pengangguran dan agar Batavia tetap stabil. Secara praktis, orang Cina menganggap putusan negatif. Tidak mengantisipasi, tentu saja akibatnya timbul ketidakstabilan. Tentu saja orang-orang curiga kan. Mereka tidak dikirim ke Ceylon tetapi dibuang di tengah laut. Ya. Nah, jadi resolusi itu oleh komisaris tadi yang langsung dengan berhubungan dengan penduduk melaksanakannya secara sewenang-wenang dan lebih kejam daripada pelaksanaan operasi sebelumnya yang dipimpin para komisaris company. Ada isu di antara orang Cina bahwa mereka yang diangkut ke Sri Lanka sampai di tengah lautan mereka diceburkan ke laut. Nah, mereka menjadi semakin geram menyusun kekuatan. Kebetulan kekuatannya di gudangnya milik Nihukong tanpa sepengetahuan Nihukong. Ya. Nah, mereka pada tanggal 7 Oktober sudah mulai bersiap-siap. Nah, serangan dari Om London dapat ditahan. Ini jadi Malkin begitu melihat serangan, ya kan? Tonton saja tadi yang digambarkan oleh Mas Yuan tadi, gambarnya itu serangan dari luar itu. Nah, untungnya ada tembok kota Batavia yang dibangun dari dulu ya. Nah, Falkenir panik dan karena ketakutan antara Cina dalam kota nanti bersatu dengan yang di luar tembok, ia memerintahkan untuk membunuh seluruh orang Cina dari dalam benteng. Tadi sudah diperlihatkan. Akibatnya pada tanggal 9 Oktober terjadi pembantaian Cina yang menelan ribuan orang. Ya. Ini gambarnya dari seorang pedagang menulis tentang kejadian tersebut. Saya ambil dari dari bukunya Blue ya, penelitian beliau itu mengenai The Strange Company atau persekutuan yang aneh. Tiba-tiba kami mendengar sesuatu yang menimbulkan ketakutan yang luar biasa. Tidak ada yang terdengar kecuali tangisan pembunuhan dan api. Dan tira-tira itu dibangkitkan untuk adegan pembunuhan dan pemerkosaan tak terkendali yang paling kejam. Pria Cina, wanita, dan anak-anak semua ditikam pedang. Baik wanita hamil maupun bayi digendongnya tidak diselamatkan. Tawanan yang dirantai besi berjumlah sekitar 300 orang, lehernya dipotong seperti domba. Orang-orang Belanda menyediakan tempat tinggal bagi banyak warga Tionghoa yang sangat kaya, tetapi membunuh mereka pada hari yang sama. Sehingga orang-orang Belanda itu bisa mengambil bagian dari harta milik korban. Ya. Kesempatan dalam kesempitan. Singkatnya, bangsa Cina hampir sepenuhnya dibantai pada hari itu. Ya, jadi apa yang bersalah apapun tidak bersalah tidak pandang bulu, begitu ya. Mengerikan sekali. Nah, ini gambarnya tadi yang ada ini di dalam benteng tadi ya. Ini dikelilingi. Ya, ini saya tidak ceritakan lagi. Ini juga di belakang Stadthuis ya, gunung gedung yang ada membelakangi foto saya di sini. Suasana kacau pembantaian etnisnya di depan Stadthuis Batavia. Nah,
Baron van Imhoff pun dituduh sebagai aktor intelektual peristiwa ini dan dipulangkan ke Belanda bersama teman-temannya. Selama tahun 1741 di Belanda, daripada lontang-lantung, van Imhoff Belanda menulis buku dengan judul ya Considération l'état prison de la Compagnie des Indes Orientales relative among asak navigation, asong commerce et asong gouvernement et sur le moyen de remédier aux causes de sa décadence. Nah, dengan buku ini dia menghadap ke Dewan 17 ya dia melakukan pembelaan dan diterima. Dia malah justru diangkat menjadi jenderal infanteri Hinda Belanda yang nantinya akan menggantikan Falkenir sebagai gubernur jenderal. Ya. Ini batu nisan van Imhoff yang ini dia dengan ada wanita cantik di sini. Nah di sini, ini teman saya Agni dulu, ini juga rajin ikut meneliti ya. Ini ada lambang heraldiknya dan ini Anda bisa lihat di dalam buku saya nanti yang akan terbit akan saya terangkan panjang lebar. Saya tidak bisa terangkan di sini karena buku itu berisi pelajaran bagi siapa saja bisa membaca buku itu dan ada panduan menerjem apa namanya mengerti walaupun tidak tahu bahasa Belanda ya itu karena di sekarang ada Google Translate ya tapi ada cara-cara kiat-kiatnya. Oke, okay. Di sini dimakamkan Yang Mulia Tuan Gustav Willem Baron van Imhoff, Jenderal Infanteri, dinas pada negara-negara Belanda Serikat. Jadi dulu Belanda bukan kerajaan ya, tapi Republik Belanda Serikat. Dikarenakan tugas yang sama pada Kompeni Hindia Timur sebagai Gubernur Jenderal Hindia, lahir di Lier, Westlandia Timur di Jerman ya, tanggal 8 Agustus dan wafat 1 November 1750 ya, menjelang Perjanjian Gianti. Ya. Ini dulu Belanda itu belum kerajaan, baru menjadi kerajaan setelah Revolusi Perancis tahun 1815 dan sejak saat itu Indonesia menjadi negara kolonial Hindia Belanda atau Netherlands India. Jadi penjajahan itu kolonial itu dimulai 1815, jadi cuma 127 tahun dan bukan 350 tahun seperti yang ditulis di buku-buku pelajaran sejarah SD SMP itu, ya. Nah, jadi harus dibetulkan mengenai apa duduk persoalan yang sebenarnya. Kapan Indonesia itu menjadi negara menjadi kolonial atau dijajah Belanda 100%? Ya. Lili, 2 menit ya. Lagi Pak Lili ya. Ya oke. Ini sudah selesai Pak. Pak Nembot dikapalkan ke Belanda, Batavia hancur. Nah ini tadi sudah saya terangkan. Nah Falkenir mau menjelaskan pada Dewan dia pulang ke Belanda, tapi di kembalikan dan Falkenir ditahan dan dikenakan tuduhan krimen lesen majestatis atau penghinaan terhadap kerajaan apa negara bukan kerajaan terhadap orangnya ya. Oke. Okay. Nah, ini pelajaran masa kini, berita hoax sangat berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita jangan mudah terpancing hoax. Nah, ini simpulan. Dalam tubuh VOC sudah sejak tahun 1604 ada dua kelompok yang saling berseteru. Tadi dalam berbagai sektor ekonomi, politik, agama, militer. Nah, perseteruan ini terjadi juga dalam keluarga yang berpengaruh dalam pemerintahan di Batavia. Peristiwa Hurura ini sejujurnya bertitik awal dari upaya untuk mengubah keadaan, namun dengan memanfaatkan atau mengorbankan etnis Cina. Ternyata ada banyak kendala yang akhirnya dimenangkan oleh pihak yang pandai dan cakap dalam mempengaruhi pihak yang sangat berpengaruh, yaitu Dewan 17. Pada akhirnya van Imhoff dari golongan Prince Cendant dapat mengalahkan Falkenir dari golongan Stad Cendant. Tramontes et Cina itu berupa perasaan yang tidak aman nampak sampai sekarang ya. Jadi seyogianya NKRI yang sudah 75 tahun merdeka ini perasaan yang tidak aman itu seharusnya tidak ada lagi. Ya, Anda bisa tahu itu bagaimana traumatisnya sampai sekarang nanti kita bisa lihat dalam diskusi. Nah, last but not least, cerita perlawanan Cina di Batavia tadi belum berakhir. Begitu saja, melainkan meluas ke seluruh Jawa dipimpin oleh Wipengko atau kepanjang yang akan disampaikan oleh Pak Didik Kwartanada. Terima kasih.
Terima kasih Pak Lili atas pemaparannya. Ya. Menarik sekali ya untuk penyelisikan sejarah terkait dengan Geger Pacinan, tapi ini dari sisi sudut pandang VOC ya. Ya. Jadi menarik juga tadi Pak Lili untuk disampaikan ya bahwa untuk Kampung Cina pertama itu berarti di sebelah barat Kali Besar ya Pak ya, kalau di kota ya, Batavia ya Pak. Ya, ya. Tapi sebenarnya di dalam kota Mas, tapi nanti setelah di kota itu setelah Geger Pecinan itu mereka ditaruh di luar seperti di Petak 9 dan di di Glodok gitu ya. Nah, untuk bumper kalau ada serangan dari luar tuh mereka bisa yang kena duluan. Mungkin. Iya. Dan menarik juga soal tadi ya, soal hoax ya. Kali ini melihat nggak sih Pak, kalau setiap ada kerusuhan tuh selalu ada berita hoax gitu? Yeah. Nah, ini sampai sekarang sih, mungkin ada sejarah yang berlanjut gitu ya Pak ya, antara hoax dan mungkin kerusuhan gitu? Iya mungkin. Itu hoax itu pasti diberlakukan setiap pertempuran, ada perang di Ponegoro, perang apapun yang terjadi pernah di ini, pasti ada pihak-pihak yang memanfaatkan gitu Pak. Ya, ya, ya begitulah. Oke. Okay. Berarti ya. Pesan Pak Lili tadi menarik ya, kita harus berhati-hati soal hoax ya, artinya ya, ya. Jangan terpancing gitu ya, ya yang ya. Jangan mudah terpancing, jadi kita harus ya. Melihat dulu sebab akibatnya gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Lili. Berikutnya Pak Didi Kuartanada akan menyambung terkait dengan kalau Pak Lili tadi cerita tentang sisi kemelut yang ada di Batavia. Nah ini Pak Didi akan menceritakan kepada kita tentang ekskalasi yang meluas ke arah timur ya dari Karawang bahkan sampai nanti ke Jawa Tengah gitu terkait dengan sosok Kapitan atau yang disebut biasanya ke sepanjang gitu ya. Jadi ini hal yang menarik dari sisi Geger Pacinan, tapi dari sisi kacamata orang-orang yang ada di Jawa ya. Jadi bagaimana ingatan orang-orang Jawa terkait dengan Geger Pacinan yang ada di kawasan mereka. Silakan Pak Didi. Oh iya, terima kasih Mas Mahandis. Pak Lili, terima kasih banyak untuk presentasinya yang sangat mencerahkan, luar biasa, saya juga banyak belajar banyak. Selamat pagi, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, kemudian juga Mas Mahandis, terima kasih untuk waktunya. Kami juga mengucapkan selamat kepada Universitas Kristen Satya Wacana, juga beserta Himpunan Kerabat Mangkunegaran ya, yang sudah memperingati acara yang sangat penting, yang jangan sampai terlewatkan, yaitu 280 tahun peringatan Geger Pacinan ya. Ini adalah suatu momen kebangsaan yang harus kita rayakan bersama, yang selama ini sudah tergerus dari memori kolektif kita ya. Saya mohon izin untuk share screen. Silakan, Pak. Oke. Okay. Ya, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Saya akan akan berbicara mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Lili bahwa Geger Pecinan ini menimbulkan perlawanan dari orang-orang Tionghoa. Nah, siapakah panglima Tionghoa yang paling prominent? Orang itu adalah namanya dikenal dalam babat, dalam legenda dan juga dalam sumber-sumber sejarah sebagai yang disebut Kapitan Sepanjang. Nah, ini siapakah beliau ini? Dan ini adalah imaji yang saya ambil dari wayang Geger Pecinan ciptaan mahasiswa UKSW, namanya Yose Amadeus Krishna. Beliau seorang peranakan yang masih muda usia, tapi juga seorang dalang dan juga mampu menciptakan wayang yang sangat menarik ya, karena ini belum pernah ada wayang yang diambil dari tokoh-tokoh dari episode Geger Pecinan. Nah, apa itu Geger Pecinan dalam konteks sejarah Jawa dan sejarah kolonial? Menurut seorang peneliti Belanda namanya Noordeyn, itu disebut bahwa
sentimen anti-Cina pada 1740 itu merupakan awal dari rangkaian panjang berbagai perang di sebagian besar wilayah Jawa. Dan kemudian ada juga seorang sejarawan bernama Nahtahal yang mengatakan bahwa yang perang yang teramat dahsyat ini adalah perang yang harus dihadapi oleh VOC dalam sejarah keberadaannya di Nusantara. Malah bisa dibilang ini adalah perang terbesar yang dialami oleh Kompeni Belanda ketika mereka ada di Nusantara. Nah, kemudian apa istilah-istilah di dalam buku sejarah, di dalam literatur untuk menyebut episode ini? Dari karya klasik Victor Purcell yang berbicara mengenai Chinese in Southeast Asia, beliau menyebut episode ini sebagai Chinese War atau Chinese Troubles. Sedangkan Nahtahal dalam disertasinya menyebutnya sebagai Chinese Revolt. Nah, begawan sejarah Indonesia, Profesor Sartono Kartodirjo yang nanti akan saya bahas, menyebutnya sebagai pemberontakan Cina. Nah, Pak Darajadi dalam bukunya versi pertama menyebutnya sebagai perang sepanjang dengan memberikan atribusi kepada Panglima Laskar Cina, yaitu sepanjang ya. Kemudian Pak Profesor Aminuddin Kasdi dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah, nanti juga akan saya bahas singkat, itu menyebutnya sebagai geger Cina atau huru-hara Cina. Nah, Pak Darajadi dalam bukunya yang diterbitkan oleh penerbit Kompas, buku yang legendaris ini, menyebutnya sebagai geger pecinan. Jadi ada banyak sebutan untuk mengekspresikan episode sejarah yang selama ini terlupakan ya. Nah, inilah sosok Pak Darajadi, guru saya. Beliau sebetulnya memberikan satu kontribusi yang sangat berharga, bukan hanya dalam bentuk buku sejarah ya, tapi juga untuk kehidupan nation building, kehidupan berbangsa ya. Karena buku ini menguraikan satu episode yang bisa dibilang selama hampir 30 tahun episode ini dihilangkan dari narasi kolektif, dari historiografi resmi, dari textbook pelajaran di sekolah kita. Sebelumnya, 1740 itu diperlakukan sebagai pembantaian yang berujung pada pemberontakan Tionghoa yang terpisah dari konteks lokal. Nah, kontribusi Pak Darajadi adalah memberikan perspektif baru yang menghubungkannya dengan kemunculan kerajaan-kerajaan baru di Jawa. Itulah kontribusi Pak Darajadi yang sangat penting. Pak Darajadi, semoga sehat selalu. Ini adalah kontribusi yang sangat berharga. Sepanjang dan kolaborasi Jawa-Tionghoa ini tidak pernah menjadi kajian utama di dalam buku-buku sejarah. Sampai lahirnya karya Pak Darajadi yang berjudul Perang Sepanjang, yang covernya ada di sini. Jadi, kontribusi Pak Darajadi ini, walaupun beliau bukan sejarawan akademis ya, tapi beliau juga mampu mempergunakan sumber-sumber tradisional, sumber babat, karena latar belakang beliau sebagai priayi dari kerabat Mangkunegaran yang menguasai dengan baik sumber-sumber tradisional, dalam hal ini babat yang ditulis dalam huruf Jawa, huruf dan bahasa Jawa. Sumbangan yang kedua selain dari historiografi adalah dari sisi nation building, kehidupan kebangsaan kita. Kita memerlukan perekat ya yang bisa bonding together, merekatkan keindonesiaan kita. Antara lain apa? Adalah pengalaman bersama. Kita pernah berjuang bersama-sama, menderita bersama-sama, mengeluarkan keringat dan darah air mata bersama-sama. Itu bisa kita mengambil dari sejarah, yaitu adalah perang sepanjang atau geger pecinan yang sudah dirintis oleh Pak Darajadi. Sekali lagi terima kasih Pak Darajadi. Ya. Nah, kemudian kolaborasi Jawa dengan Tionghoa melawan Kompeni ini, marilah kita mengheningkan cipta untuk para pemimpin peperangan yang merepotkan Kompeni, nyaris sekali berhasil mengusir keberadaan Kompeni di Pulau Jawa khususnya. Kita mengenang sepanjang Singseh, Ui Ing Kiat, Kue Lakwa, Kue Ansai, Leang, Etik, Epo, Encik Mas, Encik So, Encik Lika, Encik Putih, dan lain-lain. Ini adalah penyebutan nama pemimpin-pemimpin perang Tionghoa itu dalam naskah-naskah Jawa ya. Kita juga mengenang Sunan Amangkurat V yang populer dengan sebutan Sunan Kuning, Raden Mas Said atau Sambernyowo, pendiri Mangkunegaran, kemudian Pangeran Mangkubumi, pendiri dinasti Yogyakarta, Patih Notokusumo, Martapuro, Panji Margono dan lain sebagainya. Anda bisa bayangkan di dalam masyarakat kolonial yang coba dipecah-pecah oleh penjajah, mereka bisa berkolaborasi, bergandeng tangan bersama-sama
sepanjang dengan Amangkura, Tsingseh, dengan Raden Mas Said, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh yang baik. Kolaborasi Jawa-Tionghoa itu adalah mungkin dan pernah terjadi sehingga nyaris mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Nah, sebetulnya siapakah sepanjang? Saya akan mulai bicara mengenai dia. Sebetulnya tokoh ini adalah misterius ya, karena tidak banyak data. Kita tidak mengetahui dengan pasti asal-usulnya, tempat lahirnya, tanggal lahir, atau bahkan di mana wafatnya. Kita tidak tahu, sehingga bercampur dengan lenggeda atau cerita-cerita ini dan itu. Nah, untuk mengetahui sosok sepanjang ini dengan lebih tepat, pasti diadakan kolaborasi dengan sarjana yang paham dengan sejarah kuno Tiongkok dan juga sangat paham bahasa Tionghoa. Mengapa demikian? Karena nama-nama sebutan sepanjang ini banyak sekali, seperti Kek Panjang, Cik Sapanjang, Kapitan Sepanjang, Sopanjang, Ui Pangko, Taiwan Sui. Itu pasti masing-masing sebutan ini memiliki arti, seperti Taiwan Sui. Itu ada yang menafsirkannya sebagai Panglima. Tai itu kan besar ya, Wan Sui itu laskar atau semacam itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sepanjang ini sebetulnya adik dari Kaisar Tiongkok yang saat itu memerintah di utara, di Tiongkok, namun kemudian dia dibuang, dan dia dibuang kemudian memilih domisili di Jawa. Jadi banyak sekali misteri yang ada di sekitar ini, tapi kita bisa coba analisis dari nama-nama yang dipergunakan. Ya. Nah, saya mencoba menganalisis nama Kek Panjang. Kek itu adalah bahasa Tionghoa dari Kek alias tamu, alias migran. Makanya di dalam Bapak Jawa ada istilah singkek, ya. Singkek, shinke, artinya tamu atau pendatang baru. Nah, kemudian kedua, ada yang menyebut sepanjang sebagai kapitan. Kapitan itu adalah istilah Hokkien dari istilah kapitein dalam bahasa Belanda yang muncul sejak tahun 1619 sebagai pimpinan komunitas Tionghoa. Jadi penyebutan nama kapitan sepanjang ini mengacu bahwa sepanjang ini adalah seorang pimpinan. Saat itu banyak istilah yang ditujukan oleh para pemimpin kepada orang-orang yang memimpin masyarakat Tionghoa, ada Lui Tin Lan, itu adalah istilah Cina atau Hokkien dari Lieutenant. Kemudian ada Beksi, itu dari bahasa Belanda Wegmeister atau Wardmaster. Kemudian ada Mayo, Mayor, gitu. Jadi ada banyak sebutan ya. Nah, ini sepanjang ini dari berbagai versi, intinya menunjukkan bahwa dia adalah seorang imigran, seorang tamu. Dan dia dijadikan pimpinan, maka sebutannya sebagai kapitan. Nah, menariknya, sepanjang ini adalah selain pemimpin militer yang cukup handal, dia sebetulnya adalah seorang diplomat ya, yang pandai bernegosiasi, sehingga mampu menggalang triple aliansi, ya saya sebut triple aliansi, yaitu orang-orang Tionghoa Toto, yang disebut Singkek, yang mampu berkolaborasi dengan Laskar Jawa, kemudian juga orang-orang Tionghoa setempat, yaitu orang-orang peranakan. Dan orang peranakan ini juga ada dua macam. Yang satu peranakan yang masih Tionghoa, yang satu lagi yang beragama Islam. Nah, jadi ini hebatnya sepanjang ini mampu menjalin triple aliansi dari orang-orang yang berlainan latar belakang, berlainan agamanya, berlainan adat istiadatnya, tapi sepanjang ini bisa menjalin mereka berdua sehingga menjadi satu dalam satu barisan untuk melawan kompeni Belanda. Mungkin diktum yang terkenal adalah musuh kamu juga musuhku. Jadi kompeni diposisikan sebagai musuh bersama sehingga terjadilah aliansi segitiga ini. Nah, sebetulnya bagaimanakah kebijaksanaan Tiongkok pada masa terjadinya geger pecinan? Khususnya kebijaksanaan imigrasi ya, ternyata antara 1644 sampai 1893 ketika kebijaksanaan ini dicabut, tidak ada seorang pun di Tiongkok, kecuali mereka yang sedang menjalankan misi kerajaan atau diberikan izin khusus, yang diizinkan secara resmi untuk keluar negeri. Jadi seperti sepanjang dan kawan-kawannya yang merupakan orang Singkek, itu sebetulnya mereka melanggar undang-undang resmi dari dinasti Manchu. Karena secara resmi ya, pasti ada perkecualian, ada pelanggaran,
Tapi secara resmi itu tidak diizinkan untuk berimigrasi ke luar negeri karena dianggap mereka mendurhakai orang-orang tua mereka, kan mereka harus merawat makamnya, harus patuh pada kaisar dan lain-lain. Jadi orang-orang ini dianggap sebagai pengkhianat oleh kaisar Tiongkok waktu itu. Nah, tadi Pak Lili sudah membicarakan dengan sangat detail mengenai pembantaian Tionghoa di Batavia. Sebetulnya 1740 itu bukanlah fenomena tunggal di Asia Tenggara. Karena di Filipina malah dua kali terjadi ya pembantaian massal orang-orang Tionghoa. Yang pertama 1603, Spanyol dibantu prajurit Filipina dan Jepang. Prajurit Jepangnya itu kejam sekali. Mereka mercenaries dan disebut dalam sumber itu show no mercy pada orang-orang Tionghoa. Membunuh 20.000 orang-orang Tionghoa. Ini terjadi di masa dinasti Ming. Kemudian pembantaian kedua di Spanyol terjadi juga di tahun 1624 dengan korban 24.000 orang-orang Tionghoa. Nah, menariknya ada perbedaan reaksi dari pemerintah Tiongkok, nanti akan saya jelaskan, antara Batavia 1740 dengan pembantaian di Spanyol. Di Filipina itu dilakukan pada masa dinasti Ming. Dan Batavia 1740 itu terjadi ketika Tiongkok dikuasai oleh dinasti Qing atau Manchu atau Manching yang merupakan orang-orang berkucir ya. Jadi ini dua dinasti yang sangat berbeda. Ketika terjadi pembantaian di Filipina, Gubernur Fujian waktu itu sudah mendesak kepada Kaisar Tiongkok untuk menghukum Belanda atau setidaknya memberikan denda lah. Tapi ternyata juga hanya sebatas usulan saja, tidak pernah diberikan sanksi kepada Spanyol untuk dihukum ya. Kejadian yang sama juga pada kasus 1740, ternyata juga Belanda tidak mendapatkan sanksi dari pemerintah Tiongkok. Mengapa demikian? Nah, rupanya Kaisar Qianlong yang bertahta yang pada saat itu bertahta pada 1741 mengatakan beliau tidak mempedulikan dengan nasib-nasib orang Tionghoa di Jawa. Mereka adalah pengkhianat. Jadi Kaisar tidak memberi sanksi pada Belanda walau didesak oleh para pejabat dari provinsi Fujian. Seperti tadi saya terangkan di depan, karena mereka ini melanggar undang-undang untuk berimigrasi ke luar negeri, jadi bagi Kaisar Qianlong dari dinasti Manchu, orang-orang Tionghoa di Jawa itu tidak lebih dari pengkhianat. Dan sebelum Qianlong, ada Kaisar Yongzheng 1727 sudah menganggap para perantau di Jawa itu pengkhianat. Jadi sebelumnya sudah ada pandangan serupa, orang-orang Tionghoa dilarang pulang, dan ada kasus ketika Kapten Chen Ilao dari Batavia, ketika pulang kampung ke Fujian, ke Hokkien, 1749, beliau ditahan, diasingkan, dan hartanya disita. Jadi memang waktu itu, pemerintah di Tiongkok tidak mengakui orang-orang Tionghoa yang ada di luar negeri, apalagi yang tinggal dan beranak pinak sebagai subjeknya atau kawulannya ya. Itulah policy dari dinasti Qing terhadap imigrasi. Nah, ketika terjadi huru-hara di Batavia, Pakubuwono II itu terkejut. Ini terkait dengan persepsi orang-orang Jawa terhadap orang-orang Tionghoa. Bagi Pakubuwono, orang Tionghoa itu disamakan dengan perempuan. Mereka hanya cocok untuk berdagang maupun menjaga gerbang-gerbang tol. Nah, pandangan serupa ini ternyata berkembang sampai jauh sesudah peristiwa geger Pacinan. Semisal dari memoarnya Pak Ruslan Abdul Ghani, mantan Menteri Luar Negeri kita yang sangat legendaris, beliau mengenang ketika masa kecil di tahun 1920-an di Surabaya, ibunya Pak Ruslan itu sering nebang. Dalam bahasa Jawa, es gandul ditaleni merang, cino gundul orawani maju perang. Jadi, dalam folklore, bahkan masih sampai jauh sesudah usainya geger pecinan, orang-orang Tionghoa masih dianggap sebagai pengecut ya. Cino gundul orawani maju perang. Dan rupanya dari penuturan Pak Agus Dermawan T, seorang kritikus seni rupa terkemuka, beliau mengenang bahwa di tahun 1960-an, beliau masih mendengar tembang seperti ini dalam kesenian ludruk di satu tempat di Jawa Timur. Ya. Itu info yang diberikan kepada saya 2013.
Nah, sebetulnya sisi-sisi militer etnis Tionghoa itu sangat apa ya, sangat prominent ya. Misalnya prajurit Muslim Tionghoa di dalam sejarah Jawa dikenal sebagai para penembak jitu ketika terjadi pengepungan kerajaan Giri itu orang-orang Tionghoa itu bisa berperan sebagai para penembak jitu. Dan karena mereka juga adalah pembuat senjata api, jangan lupa mesiu ditemukan di Tiongkok. Jadi banyak orang-orang Tionghoa yang ada di Jawa juga mampu membuat senjata api. Mereka juga pelatih bela diri pasukan bangsawan Jawa, termasuk di Diponegoro, itu pasukannya juga dilatih oleh orang-orang Tionghoa. Tapi lama-lama aspek militernya jauh berkurang, walaupun tidak hilang. Kita tahu ada pahlawan nasional kita tahun 2009, Laksamana Muda John Lee, beliau asal Kawanua yang namanya sekarang diabadikan menjadi juga selain pahlawan nasional, adalah nama kapal perang Angkatan Laut yang Halo Pak Didi. Halo Pak Didi. Mohon maaf, Pak Didi sepertinya hilang ini ya, suaranya ya. Halo? Baik. Baik, sembari menunggu Pak Didi terkoneksi kembali ya, tadi menarik juga soal bahwa dari pemaparan Pak Lili sebelum ke Pak Didi tadi sebenarnya ada pergerakan orang-orang Tionghoa yang dari Batavia yang ditolak ya, dia tidak bisa menyeberang Sungai Cisadane karena Sultan Banten tidak mengizinkan mereka untuk ke arah Banten gitu. Akhirnya mereka menuju Karawang, terus kemudian Semarang dan pergerakan ke timur sampai Surabaya. Ah ini Pak Didi sudah kembali. Silakan maaf, Pak Didi. Ya. Maaf Mas Juan. Oke okay, Pak Didi. Internetnya ini. Jadi saya lanjut. Baik. Mohon maaf. Di kalangan orang-orang Tionghoa, kompeni Belanda itu disebut menganut barbaric law atau hukum biadab yang dijalankan dengan tangan besi. Kebanyakan orang-orang Belanda, orang Tionghoa lebih memilih bunuh diri daripada disiksa. Ya. Ini menggambarkan betapa mengerikannya kalau sampai ditangkap oleh Belanda. Ini adalah kasus dari pemberontakan Tionghoa di Jepara 1693 yang ditumpas dengan amat kejam. Ini dari karyanya Nahpathal. Nah kemudian kalau kita ke Lasem, di sana ada Klenteng Gyeongbio, di sana ada Toa Pekong seorang Jawa ya, yaitu Raden Panji Margono dibuatkan Toa Pekongnya di dalam Klenteng. Ini unik ya. Selain Gus Dur, setahu saya hanya Raden Panji Margono dibuatkan Toa Pekong. Nah dampak perang sepanjang ini apa? Perang sepanjang ini berbuah pada berdirinya Kesultanan Yogyakarta 1755 dan Projo Mangkunegaran 1757. Ah, menariknya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said yang aktif dalam perang sepanjang itu sudah diberi gelar pahlawan nasional masing-masing 2006 dan 1988. Nah, bagaimana dengan sepanjang? Beliau belum mendapatkan penghargaan. Kita mesti ingat bahwa sepanjang itu bukan Kaula Kaisar Tiongkok. Jadi dia bukan warga negara Tiongkok ya. Malah dia sudah dibuang, dimusuhi, dan dianggap pengkhianat oleh penguasa Tiongkok. Sepanjang dan orang-orang Tionghoa pengikutnya adalah manusia yang dibuang dari negara asalnya. Nah, Belanda kemudian dari kasus geger pecinan itu membuat hubungan Tionghoa-Jawa semakin buruk. Kemudian ada kebijaksanaan eksploitasi Belanda, hadirnya gerbang-gerbang tol dan pah candu seperti yang ditulis oleh Pak Profesor Peter Carey dengan sangat bagus. Keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam dua institusi tersebut juga ikut menyebabkan pecahnya Perang Jawa yang semakin memperburuk hubungan Jawa-Tionghoa. Nah, kemudian hubungan Belanda-Tionghoa Bumi Putra. Belanda semakin curiga pada Belanda ini pada Tionghoa, ini dari disertasinya Kwee Hu Kian, disebut Belanda mengalami sinofobia gara-gara geger pecinan.
maka dia berusaha memisahkan kedua etnis sejauh mungkin guna mencegah koalisi Tionghoa Bumi Putra di masa-masa selanjutnya. Ini dari Mary Somers Hyde News. Maka dibuatlah peraturan yang semakin menjauhkan hubungan kedua etnis itu. Kemudian ada pembagian masyarakat secara hukum, secara piramidal, Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Kemudian dibuat juga Passen and Waken Stelsel. Orang-orang Tionghoa dari satu tempat ke tempat lain mesti memiliki surat jalan, dan juga mereka hanya tinggal di wilayah-wilayah tertentu, atau getonisasi. Nah, bagaimanakah narasi geger pecinan itu di dalam historiografi di masa Orde Baru? Nah, kita pernah memiliki apa yang disebut sebagai buku babon untuk buku-buku sejarah kita, namanya Sejarah Nasional Indonesia. Itu edisi pertama 1975 dengan editor utama Profesor Sartono Kartodirjo, Profesor Nugroho Susanto, dan Bu Marwati Junet Pusponegoro. Nah, menarik sekali dalam edisi pertama itu sama sekali tidak menyinggung adanya apa yang kita sebut sebagai pemberontakan Cina atau geger pecinan. Itu sama sekali absen, tidak ada dalam Sejarah Nasional Indonesia yang terbit di masa Orde Baru, baik dari edisi pertama maupun edisi kelima, dari tahun 75 sampai 93, sama sekali narasi geger pecinan itu tidak ada. Nah, Pak Didi, dua menit lagi, Pak Didi, ya. Oke, siap. Profesor Sartono yang kecewa dengan Sejarah Nasional Indonesia menerbitkan sendiri bukunya Pengantar Sejarah Indonesia Baru tahun 87. Dan di sana Pak Sartono lebih mengakomodasi orang-orang Tionghoa dalam geger pecinan itu. Dan menarik sekali di sana disebut geger pecinan itu menyebutkan di mana-mana rakyat bergerak untuk melakukan perang sabil terhadap Belanda. Nah, ini dalam Sejarah Nasional Indonesia, edisi pemutakhiran, ini terbit di masa reformasi, lumayan, sudah ada dua kalimat. Kemudian di masa, kemudian ada buku yang monumental, namanya Indonesia dalam Arus Sejarah, ada satu bab khusus mengenai geger pecinan, ditulis oleh Profesor Aminuddin Kasdi. Nah, ini sepanjang juga masuk di dalam indeks. Nah, kemudian nilai-nilai perjuangan sepanjang. Berani melawan ketidakadilan, berani melawan kekuasaan yang menakutkan. Orang Tionghoa menunjukkan bahwa mereka memiliki keberanian dan skill kemiliteran, loyal atau setia kawan. Ini ada mocopat koleksi Pak Daryajedi mengenai sepanjang, nanti akan saya coba putar sebentar. Dan pantang menyerah sampai akhir, beliau lolos ke Bali. Jadi, tidak pernah bisa ditangkap oleh Belanda, ya. Nah, ini mau cepat. Nah, menariknya, tadi Pak Lili bicara mengenai hoax, ya. Ternyata geger pecinan pun dijadikan hoax. Padahal ada monumen di Taman Mini untuk mengenang laskar geger pecinan ini, tapi dijadikan hoax bahwa ini adalah monumen Po Antui. Padahal itu dua periode yang sangat jauh, satunya di masa revolusi, satu dari abad 18. Tapi itu menjadi hoaks yang sangat fatal, ya. Bagaimana bisa ini laskar Tionghoa kok menjadi Po Atui? Nah, kemudian kesimpulannya, Tionghoa ikut bersama-sama Bumi Putra melawan penjajah dengan darah, keringat, dan air mata, bahkan nyawanya. Bukan hanya peranakan Tionghoa saja yang ikut berjuang, tapi juga orang Singkek pun ikut berjuang. Legion veteran, setahu saya juga banyak memiliki anggota orang-orang Tionghoa totok, ya. Ini menarik sekali. Nah, kemudian sekedar kata penutup, akan lebih indah, betapa indahnya Taman Bunga Kebangsaan kita apabila ikon pemersatu perjuangan Jawa Tionghoa melawan kompeni ini secara resmi diterima sebagai bagian dari negeri baru yang ikut dia bela dengan tetesan darah, keringat, dan air mata bersama saudara-saudara yang telah dibuang oleh junjungannya yang terdahulu. Mungkin begini dulu, Mas Mahadis, sayang tidak sempat muter itu. Ya, mungkin nanti bisa di akhir mungkin, ya. Pak, ya, di akhir sesi ya. Aja ya. Baik. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, istilahnya menarik ya, Taman Bunga Kebangsaan. Jadi bagaimana kita mempercantik Taman Bunga Kebangsaan menurut Pak Didi tadi. Baik, nah ini terkait sama Taman Bunga Kebangsaan, ya. Ini Ibu Esti akan memaparkan tentang wayang geger pacinan yang kita berharap ini bisa menyamarakan Taman Bunga Kebangsaan yang di gadang-gadang Pak Didi tadi, ya. Silakan Ibu Esti Susanti. Ya,
salam Pancasila. Yang saya hormati Romo Darajati yang menginspirasi semua tindakan yang dilakukan oleh UKSW melalui biro yang saya pimpin. Juga yang saya hormati Pak Surya, Pak Momi, Mas Yudi, Pak Lili, Mas Mahadis, dan Permisa sekalian. Jadi topik saya adalah wayang geger Pacinan di dalam kerja struktur di perguruan tinggi yang punya dimensi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, muncullah figur yang namanya Jose Amadeus yang sebelumnya sudah saya kenal bahwa dia adalah seorang dalang dan pencipta wayang kronik. Jadi dia saya kenal melalui hubungannya dia dengan Pak Budi Darmawan yang biografinya saya tulis, sehingga saya mengenal Jose sebelum saya kerja di Universitas Kristen Satya Wacana. Jadi ini terkait dengan pendidikan berkelanjutan di mana Jose sudah menjadi seorang pencipta wayang dan menjadi dalang. Yang dilakukan oleh Universitas Satya Wacana itu adalah meningkatkan kemampuan Jose lebih tinggi lagi. Karena ciptaan wayang kronik Jose itu tidak bisa diwujudkan menjadi wayang karena terhambat biaya pembuatannya, sehingga hanya beberapa yang berwujud jadi wayang, dan itu ada di pengrajinnya. Karena itu pada waktu Satya Wacana mengambil posisi sebagai fasilitator pelestari heritage Nusantara dengan mengambil topik geger Pecinan hingga berdirinya Mangkunegaran, langsung Jose saya tembak, Jose buat saja wayang geger Pecinan tanggal 14 Desember 2019. Jose langsung, ya Bu. Nah, mulailah resmi antara Jose dengan UKSW. Nah, di dalam skema Jose menjadi pencipta dalang, pencipta wayang dan menjadi dalang itu melalui jalur pendidikan non formal. Tapi dia akan menjadi seorang maestro kalau kita dampingi. Dia adalah seorang anak muda dari keturunan peranakan Tionghoa yang akan menjadi maestro wayang kalau kita dampingi terus sampai dia menemukan polanya. Nah, pendidikan non formal dari Jose ini dimulai dari dia menyukai wayang melalui TV sejak kecil, sejak sebelum masuk SD. Kemudian dia belajar wayang dan kemudian menjadi dalang itu 3 SMP di Rumah Budaya Sobokarti. Ini adalah gedung buatan Mangkunegaran ke-7. Dia belajar wayang dari pendalang Rujito. Kemudian dia berkembang terus, didukung oleh BCA untuk bisa menjadi dalang keliling beberapa tempat. Kemudian dia juga dirawat oleh Karangturi, SMA Karangturi, dan kemudian dia ikut lomba dan seterusnya. Kemudian atas inisiasi sendiri, dia belajar dari Ki Purbo Asmoro, seorang keturunan dalang dan juga dosen ISI. Karena itu Pak Purbo
yang membaptis atau yang menginisiasi Jose sah menjadi dalang dengan dia mengatakan Jose sudah layak karena memenuhi kriteria yang disebutkan. Nah, di dalam kaitannya dengan pendidikan kerjasama dengan UKSW, ada inovasi yang muncul, yaitu dari dimensi mahasiswa, yaitu mahasiswa Jose sebagai mahasiswa pertanian yang diperbolehkan untuk berinovasi di luar program studinya. Dia menciptakan wayang kontemporer dengan jadi 46 tokoh sejarah. Dan 40 wayang yang sudah jadi ini akan dipatenkan oleh UKSW, jadi dibantu dipatenkan. Jadi ini tradisi wayang ini masuk ke era kontemporer yang masuk ke dalam hak cipta. Sekaligus Jose menjadi dalang wayang dari Geger Pecinan ini. Nah, dari dimensi lembaga, itu dari sudut mikro, ditemukan metode pendidikan dengan menggunakan seni sebagai medianya. Jadi ini ranah dari jurusan program pendidikan sejarah. Kita punya program pendidikan sejarah dan kita menggunakan seni wayang ini sebagai media untuk pendidikan ke masyarakat, pendidikan non-formal. Nah, namanya adalah konsepnya seni berdampak pendidikan. Nah, secara makro, UKSW menjadi fasilitator pelestari heritage Nusantara. Ini merujuk pada Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 2017. Jadi diperlukan, kita sudah punya sejarawan yang meneliti dengan begitu teliti dan berdasarkan fakta menangkal berita-berita bohong. Tapi diperlukan adalah seorang pelestari. Nah, Satya Wacana mengambil posisi mencari siapa posisi pelestari heritage strategis. Jadi menjadi fasilitator. Nah, di dalam bahasa wayang ini adalah ada yang melakukan uri-uri budaya. Jose adalah generasi penerus budaya wayang. Dengan dia menggunakan tipologi watak dari wayang Purwo yang ada di kontemporerkan. Jadi tipologinya ini adalah tipologi yang dibuat oleh pewayang. Jadi Jose itu tidak hanya jadi pelestari, tapi juga menjadi pengembang budaya. Jadi ini step pengembangan berikutnya yang didukung oleh UKSB. Nah, kemudian program yang saya pimpin ini adalah punya program champion. Jadi memilih mahasiswa-mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur, jiwa inovator, jiwa kreator, jiwa pemimpin untuk didampingi. Jadi karena saya latar belakangannya adalah konseling, maka ini bagian dari bimbingan konseling yang saya lakukan pada Jose. Jadi ini melalui satu percakapan periodik untuk memunculkan kemampuan terbaik dari anak didik. Jadi bimbingan konseling itu berfokus pada pengaktualisasian potensi anak didik. Dan itu dilakukan dari kontraknya dari 14 Desember 2019, jadi itu salah ketik. Sampai dengan nanti 31 Maret 2021, wayangnya sudah jadi, nanti malam didalangkan, dan kemudian kajiannya dibukukan, dan kemudian di-launching, juga akan ada dipamerkan wayang-wayangnya. Nah, kemudian Jose terjaring dengan tadi kriteria untuk masuk project champion-nya Biro Pengembangan dan Mobilisasi Sumber Daya
adalah dia punya, sudah punya sesuatu dulu. Ada otonomi, ada otentik, karya otentik, ada proses. Nah, dari pemantauan saya, dia sudah tadi didukung oleh Karang Turi, BCA, usaha pribadi, dan dia telah berdaya cipta wayang kronik. Jadi ini faktor figur yang cocok untuk jadi fasilitator pelestari heritage geger pacinan non-bendawi terkait dengan nation building dan karakter building. Nah, kemudian kampus Satya Wacana sebetulnya sudah mendahului konsep dari Menteri Pendidikan sekarang, sudah melaksanakan kampus dan belajar merdeka sejak tahun 2016. Karena itu Jose bisa, meskipun dia dari mahasiswa pertanian, dia bisa mengembangkan bidang seni kaitannya dengan pendidikan. Nah, yang dilakukan oleh BPMSD yang saya pimpin adalah menciptakan karya pendampingan pada penciptaan karya cipta wayang, lalu mendalangkan. Jadi ada pendampingan, komitmennya adalah dua saat ini untuk fase pertama, dua pertunjukan di Semarang, dan nanti 21 November di Solo. Kenapa dipilih di Semarang? Karena itu adalah komunitasnya, dan peristiwa geger pecinan berpusat antara lain di Solo. Dicoba untuk main di Salatiga, ada problem psikologis dan sosial yang terjadi. Nah, kemudian kenapa dipilih di Solo, di rumahnya Pak Purbo? Karena dia main di rumah gurunya. Jadi ada proses pendidikan yang akan berlanjut terus yang akan didampingi. Kemudian Jose masuk ke elemen baru, yaitu elemen penelitian. Jadi didampingi untuk melakukan kajian dan masuk ke elemen pendidikan. Jadi itu elemen baru dari Jose yang diberikan oleh Universitas Satya Wacana. Nah, selain ada konseling, konseling yang dilakukan, pendampingan konseling bimbingan karier, Jose juga difasilitasi untuk ketemu pada orang-orang yang dia sudah dekat secara emosional, yang berkontribusi, punya nilai positif pada dia untuk bisa kemudian menjadi satu pola yang kuat. Jadi saya pertemukan pada pengrawitnya adalah Pak Arsono, kemudian saya lihat bagaimana dia berdialog pada pengrawitnya yang sebetulnya juga seorang pendalang terkenal di Muntilan. Pak Arsono ini juga seorang keturunan Tionghoa yang menjadi dalang. Nah, kemudian Pak Purbo Asmoro ini sangat klik, karena sebetulnya pendidikannya itu juga tidak dari nol, karena wayang itu diciptakan tidak hanya untuk pertunjukan, untuk hiburan, tapi juga untuk memberikan pesan-pesan moral. Karena itu karakter seorang dalang itu harus punya banyak dimensi yang dia kemudian bisa layak disebut seorang dalang. Jadi dia tidak hanya seorang penghibur. Nah, kemudian selain menjadi fasilitator tadi, bahwa Jose akan menjadi seorang pendidik, kalau dalam bahasa pendidikan itu masuk ke ranah pendidikan non-formal. Melalui pertunjukan wayang. Jadi Jose tidak hanya menjadi pencipta wayang kreasi baru dan dalang, dan dia ada dua elemen baru yang kita berikan, yaitu dia menjadi seorang pendidik masyarakat, sekaligus dia melakukan kajian sejarah untuk keperluan pekerjaannya. Jadi ini fotonya itu adalah forum yang kedua. Pada waktu itu Mas Didi juga berbicara, kita membahas
tentang Kapiten Sepanjang. Jadi Jose mengikuti program-program yang dilakukan oleh BPSDM yang mengambil tematik, tema tahun ini adalah geger pecinan sampai dengan berdirinya Kerajaan Mangkunegaran. Dan Jose menyerap dari ahli-ahli yang kita pilih untuk memberikan masukan pada masalah sejarah ini. Nah, kemudian peran keempat yang dilakukan adalah mendorong JC untuk melakukan kajian sejarah atas karakter wayang yang diciptakan, dan ini kami merekrut sejarawan muda yang biasa kami sebut Mas Sisko, ini julukan non-formal, dalam kajian ini supaya Jose itu belajar dimensi sejarah, tidak hanya dimensi hiburan. Jadi basisnya itu adalah fakta. Nah, ini pendampingan ini supaya terjadi internalisasi yang mendalam, maka ini harus dibukukan supaya ada proses pendidikan yang terjadi. Dan ini didampingi oleh Mas Sisko. Nah, kemudian Ibu Esti, 2 menit lagi ya. Oh ya, ini hampir selesai. Nah, kemudian apa fase inovasi cipta karya ini tadi melalui pelajaran sejarah, fase. Kemudian kalau dimungkinkan akan ada fase kedua. Jose sudah lulus dari Fakultas Pertanian, tapi kami tidak keberatan untuk melakukan pos pendidikan pada Jose kalau dilihat kalau fase ini belum matang, karena kita ingin dia menjadi seorang maestro. Nah, kemudian contoh wayang Jose ini adalah satu, karena ini dia takut kalau hak ciptanya diambil orang, karena Pak Purbo itu punya pengalaman wayang kreasi barunya diambil orang lain. Ini Sambernyowo, kemudian ini Sunan Paku Buwono II, lalu ini Baron van Ihop yang tadi disebut petinggi VOC di Semarang. Kemudian ini Nicholas Martin, Gubernur Jawa Tengah Utara yang melakukan perjanjian Giyanti. Dan kemudian ini dialog adegan sewaktu Kapiten Sepanjang dan Bupati Lasem dengan Keraton Mataram Kartasura. Jadi saya kira ini jadi nanti bisa tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti yang tadi menampilkan ya wayang geger pacinan, dalangnya adalah Yose Amadeus Krishna. Jadi konsep yang diangkut adalah sisi pelestarian budaya. Ini kebetulan anak muda begitu ya, jadi kita harus angkat topi untuk saudara Yose ini yang punya keinginan untuk mengembangkan kesenian tradisi Jawa dengan gaya baru, dengan narasi wayang geger pacinan gitu, yang wayangnya sendiri baru gitu, jadi belum bisa diedarkan tadi ya. Tapi teman-teman bisa menonton di YouTube ya, tadi sudah disebutkan Ibu Esti ya, YouTube Lumpia TV. Aduh, enak banget ya lumpia siang-siang makan ini. Jam 17.30 nanti, mulai nanti sore Ibu ya, 17.30, jadi malam mingguan ya. Sambil nonton wayang, keren itu. Baik, saat ini sudah hadir bersama kami ya, ini untuk sesi tanggapan dan tanya jawab. Namun saya akan memberikan kesempatan untuk Bapak Doro Jadi yang siang ini sudah bergabung dengan bincang redaksi. Sugeng siang Pak Doro Jadi. Mohon diaktifkan mic-nya dulu. Selamat siang, sugeng siang kepada semuanya.
Mas Didi, Pak Lili. Selamat siang, Pak Jadi. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Iya. Semoga sehat selalu, Pak. Sudah ya. Sudah lebih baik ya. Ya, sudah lumayan dan sekarang sudah sehat walafiat atas doanya semua. Syukurlah, alhamdulillah. Dan saya hanya sedikit akan memberi tanggapan. Monggo, Pak. Tentang hal-hal yang telah selama ini, beberapa waktu sebelum saya menulis Kejar Kejinan atau Kapitan Sepanjang, saya kok melihat bahwa tulisan-tulisan mengenai itu hanya berhenti di Batavia. Kurang sekali tulisan yang menggambarkan the aftermath dari peristiwa Batavia. Sehingga saya memberanikan diri untuk menulis yang sekarang dikenal sebagai Geger Pecinan. Sejarahnya begini. Sejak pensiun tahun 1999, ada perasaan dalam hati saya untuk menulis sejarah tentang leluhur saya. Karena berangkat dari suatu pertanyaan yang mendera-ndera di dalam hati saya, who am I? Siapa tuh saya ini? Nah, untuk itu saya ingin sekali untuk mengetahui sejarah tentang leluhur saya. Suatu waktu saya membaca bukunya Dr. Zainuddin Fanani, yaitu dosen dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di dalam buku itu saya terkejut setengah mati. Karena tertulis suatu frasa bahwa pada waktu Raden Mas Said mendirikan Projo Mangunegaran, pertama kali ia bekerja sama dengan Laskar Tionghoa bersama-sama melawan VOC. Sesuatu yang selama ini belum pernah saya ketahui. Untuk itu saya mencoba mengumpulkan hal-hal atau bahan-bahan untuk penulisan buku tersebut. Maka seperti tadi yang telah dikatakan oleh Mas Didi, maka terbitlah Perang Sepanjang tahun 1740 sampai 1743. Namun kemudian, karena saya bukan sejarawan, sama sekali saya belum pernah mengikuti kursus-kursus atau apa tentang sejarawan, sehingga saya paling takut kalau disebut sejarawan. Saya selalu bilang sama Mas Didi dan sebagainya, jangan sampai saya disebut sebagai sejarawan. Ini buku terbit, tetapi ada sanggahan, suatu perkataan yang mengatakan bahwa buku saya itu risetnya sangat lemah karena sedikit sekali data primer yang diungkapkan. Kebanyakan adalah data sekunder. Karena saya bukan sejarawan, saya tanya sama Mas Didi. Mas Didi, yang disebut data primer itu apa? Oh, beliau menyebutkan sederetan hal, antara lain babat
mendengar itu saya jingkrak-jingkrak, tahu-tahu gembira ria. Karena saya sangat familiar dengan babat-babat. Ibu saya waktu saya kecil, sambil menidurkan saya, beliau membacakan mocopat-mocopat tentang babat. Ada babat Tanah Jawi, ada segala macam. Nah, untuk itu maka saya lalu bergegas mempelajari tentang babat-babat yang berhubungan dengan itu. Ada babat Pacino, ada babat Kraton, ada babat Lampan, ada babat itu Kartosuro, dan segalanya. Di situ saya merasa nyaman. Sehingga buku saya, Geger Pacinan, itu kebanyakan saya ambil dari babat. Karena apa? Menurut saya ya, bukan sejarawan. Kalau arsip, kadang-kadang untuk orang awam seperti sekarang, kita hanya menemukan kronik. Tetapi dalam babat, kita juga menemukan suasana kebatinan yang ada pada waktu peristiwa tersebut terjadi. Jadi dengan demikian, maka buku saya yang sekarang tersaji, yaitu Geger Pacinan, adalah saya lebih banyak untuk merelay atau menyandarkan pada babat-babat. Iya. Tambah bahwasanya sebelum itu terbit buku yang nulis Willem Ramiling, The Chinese War and the Collapse of Japanese State. Saya datangi Ramiling. Ramiling, nurut babat, itu bukan Chinese War, tapi adalah Laskar Tionghoa bekerja sama dengan Laskar Jawa dan lain-lainnya itu melawan VOC. Dan kelihatannya dia mantuk-mantuk karena kebetulan istrinya orang Solo apa itu, dan beberapa kali sekarang saya sering mengunjungi dia di negeri Belanda. Saya kira cukup, Mas Mandis, kapan ke Solo? Saya tunggu. Ya, Pak. Terima kasih. Pak Billy. Wah. Terima kasih, Pak. Iwan ke Tangerang. Ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak Darajadi Wusodo. Beliau adalah penulis Geger Pacinan, ya, yang diterbitkan penerbit buku Kompas. Saya pikir sudah jilid kedua, cetakan kedua sekarang ya Pak ya, cetakan kedua ini ya, yang terakhir ini. Ya. Cetakan tiga. Oh tiga, siap. Sudah cetak tiga. Baik, terima kasih. Kemudian laporan honorarium yang saya terima. Hebat hebat, sudah berarti laris manis lah ya. Banyak peminat sejarah terkait dengan Geger Pacinan ternyata gitu. Baik, berikutnya ini ada sejarawan dari Malang. Silakan Mas Sisko yang ingin menanggapi tema terkait dengan sisi pendidikan tadi ya, soal narasi sejarah Geger Pacinan dalam perjalanan pendidikan sejarah di Indonesia. Silakan Mas Sisko. Ya, halo. Halo Mas Andis. Siap. Sudah dengar? Terdengar. Sudah. Halo? Ya. Terdengar, Mas. Jelas kok. Okay. Silakan. Ya,
Terima kasih kepada Ibu Bapak narasumber sekalian, Pak Doro Jadi, dan seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir. Saya singkat saja, ada tiga hal. Yang pertama adalah mengenai kurikulum dan materi ini dalam pembelajaran sejarah kita di sekolahan ya. Ketika zaman Bung Karno memang ini diajarkan. Saya menduga, ini tafsir saya pribadi, kenapa materi ini diajarkan dalam kurikulum sekolah kita waktu itu, karena kita tahu kalau kita belajar nasionalisme itu kan Bung Karno selalu mensitir Ernest Renong ya. Renong selalu berkata, bangsa itu apa? Salah satu yang membentuk bangsa adalah pengalaman susah senang bersama lah, kurang lebih begitu ya, menderita bersama. Nah saya pikir konfigurasi antar etnis yang waktu itu melawan VOC itu bekal untuk menjadi sebuah bangsa yang hari ini menjadi Indonesia itu sendiri. Tetapi ketika era Orde Baru ada, materi ini hilang dari bangku sekolah dan muncul lagi ketika reformasi. Nah, kurikulum 2013, ada buku paket tahun 2014 yang mengimplementasikan kurikulum 2013 tadi. Materi ini muncul, ada dua halaman, di halaman 82 dan 83. Cuman sayangnya judul yang dipakai ini masih terminologinya terminologi Orde Baru gitu ya. Kalau tadi Pak Didi Kuartan ada di presentasinya itu bilang pemberontakan orang-orang Cina. Nah judulnya itu masih orang-orang Cina yang memberontak. Sayangnya di kurikulum ini, materi ini ternyata memisahkan. Jadi seolah-olah Geger Pecinan ini terpisah dari perlawanannya Mangkubumi dengan Raden Mas Said. Padahal mereka kan bersekutu ya, Tionghoa Jawa ini, tapi itu terpisah. Itu keadaan kurikulum kita dan di buku paket hari ini seperti itu. Lalu yang kedua, kalau semuanya dilimpahkan pada mata pelajaran sejarah, tentu saja itu tidak memungkinkan. Pasti guru-guru sejarah yang sekarang hadir di forum ini juga tahu ya posisi itu. Geger Pecinan masuk di kelas 11 kalau di SMA. Saya usul ke Bu Esti, Bu, ini untuk memperkuat materi ini di pelajaran sejarah, kita juga harus ke mata pelajaran lain. Ada satu mata pelajaran yang potensial, tapi terlupakan. Apa itu? Muatan lokal. Kalau mata pelajaran sejarah ini kan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Muatan lokal itu secara hierarkis ada di bawah gubernur. Nah, Geger Pecinan ini kan seantero Jawa ya. Mulai dari Batavia, Tangerang sana, sampai ke Banyuwangi perlawanannya itu. Saya usul ke Bu Esti ya, kita coba masuk Bu ke wilayah muatan lokal supaya gubernur-gubernur yang wilayahnya pernah terjadi Geger Pecinan ini kita bisa memberi sumbangan lah, sumbangan materi terhadap muatan lokal di setiap provinsi yang Geger Pecinan itu berlangsung, kurang lebihnya begitu. Nah, yang terakhir, ada buku bagus yang terbit tahun 2018, judulnya Kai by Li Dai Siji. Saya yakin Pak Didi Kuartanada, Pak Lili Suratminto, Bu Esti, dan Pak Doro Jadi tahu ya, Leonard Bluse selaku pakar sejarah Asia Timur dengan VOC yang menyunting buku itu dengan satu profesor dari Xiamen University, Profesor Ni Denning. Ini buku yang sangat menarik dan mereka menduga buku ini adalah kronik Tionghoa Batavia yang ditulis tahun 1610 sampai 1795. Mereka menduga mungkin yang menulis itu ya, tentu saja anonim ya, mereka menduga pastinya orang-orang yang bekerja di sekretariatan atau sekretaris Kongkuan. Kongkuan Batavia. Kongkuan adalah dewan masyarakat Tionghoa pada masa itu. Ya, saya cuma ingin mendengar saja komentar dari Ibu Bapak narasumber sekalian mengenai kronik Tionghoa Batavia ini bagaimana. Terima kasih banyak, Mas Mahandis. Baik, terima kasih Mas Sisko atas komentarnya dan juga tadi soal Kai Bali Daisi yang sebenarnya juga bagian dari sumber sejarah kita ya, yang belum banyak diungkap atau dibicarakan dalam forum-forum diskusi semacam ini. Baik, nanti pertanyaan Mas Sisko akan kita share ya untuk ke narasumber terkait dengan komentar Pak Didi maupun Pak Lili soal Kai Bali Daisi. Tapi sebelumnya kita akan mengumpulkan penanya dulu dari audiens yang tadi sudah raise hand.
Saya akan lihat di sini, di panel saya ada Ridwan, M. Ridwan F. Silakan Pak Ridwan untuk menyampaikan pertanyaan. Halo? Halo Pak Ridwan, akan saya hitung ya, nanti akan beralih ke berikutnya. Saya mau bertanya satu. Oke, silakan. Apa reaksi geger percinan terhadap orang Mor dan orang Melayu? Yang kedua, kenapa alasan Lim Kunhan menerjemahkan artikel tentang New Hong Kong di BKI? Itu kenapa alasannya? Ada? Baik. Baik, sudah ditangkap pertanyaannya bahwa ada dua hal ya terkait dengan tadi yang terakhir, alasan penerjemahan Kapitan Ni Ho Kong. Kemudian yang kedua, yang sebelumnya tadi adalah reaksi geger pacinan terhadap orang Melayu dan orang Mor. Baik, saya simpan dulu, nanti akan dibahas oleh narasumber. Kemudian coba satu lagi penanya. Di sini adalah Hayul Iza Mauilifah. Silakan. Baik, halo. Pak, apakah suara ya. Saya terdengar? Ya. Terdengar, ya. Ya, saya Hayul Iza Mauilifah dari Pemalang. Saya ingin bertanya mengenai geger pecinan. Kalau sepengetahuan saya kan sebelum Batavia terbentuk, kaum Cina ini udah ada di tanah Banten. Kemudian mereka tergusur ke Banten dengan Cipikun. Dan kemudian terjadi geger pecinan. Pertanyaan saya, kenapa masih ada peristiwa yang seperti geger pecinan, seperti yang terjadi pada tahun 1998 pada saat masa akhir dari Orde Baru. Terima kasih. Baik. Terima kasih Mbak Hayul. Saya pikir tadi ada dua pertanyaan dari penanya dan sebelumnya Mas Sisko ya. Yang pertama mungkin dari Mas Sisko tadi soal Kai Bali Daisy. Siapa yang akan memberi tanggapan dari Pak Didi atau Pak Lili ya? Pak Didi. Pak Didi ya, silakan Pak Didi. Oh ya, oh iya. Terima kasih. Saya terus terang belum membaca, tapi saya tahu buku itu, saya belum membacanya. Apapun, menurut saya itu adalah sumber sejarah yang langka ya. Karena sumber-sumber sejarah seperti yang kita tahu dari Kronenfeld dan lain sebagainya itu adalah berita Cina ya. Memang ditulis oleh orang-orang musafir dari Tiongkok atau Mandarin yang sedang berkunjung ke sini. Jadi itu ada bias sinosentriknya. Nah, ini kan sumber yang sangat langka ya. Kaiba Lidai Shijie itu adalah sumber Tionghoa tapi lokal. Nah, ini menurut saya sangat bisa dimanfaatkan. Apalagi itu juga mencakup periode geger pecinan. Saya ingat juga ada juga dalam periode Perang Jawa itu ada sumber Tionghoa lokal yaitu Memoir Po Ho Sing. Itu juga belum diterjemahkan. Tahu saya Profesor Margono dari UGM sedang mengolahnya dan mentransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Saya kira sumber-sumber lokal seperti ini yang susah sekali dicari ya, apalagi dari Tionghoa. Kalau Babat, Nun Sewu, Pak Jadi tadi sudah menceritakan, itu Babat ada lumayan banyak, tapi sumber Tionghoa yang lokal, yang bukan dari Cina ya, bukan berita Cina itu tidak banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didi. Oke, berikutnya tadi dari Mas Ridwan ya soal reaksi geger pacinan ini orang-orang Melayu dan orang-orang Mor, bagaimana reaksi mereka dan kemudian soal alasan penerjemahan buku Ni Ho Kong. Yang pertama sepertinya Pak Didi ya ini ya. Pak
Pak Jadi yang pertama, Pak Jadi, yang kedua Pak Jadi, saya ya? Bisa. Yang kedua saya bisa. Oh, boleh, boleh. Ini kebetulan ada Pak Dara Jadi masih di sini. Jadi, tadi ada yang penanya nih Pak tentang reaksi geger pacinan terhadap ini ya, orang-orang Melayu ya. Bagaimana orang-orang Melayu ini bereaksi terhadap geger pacinan? Mungkin Pak Dara Jadi ada apa ya, mungkin materi yang bisa dibagikan terkait sama tanggapan orang-orang Melayu gitu. Jadi di Jawa Tengah ya, menurut Babat itu diceritakan bahwa ada beberapa orang Tambi ya, dan kemudian orang Melayu, orang Mur, antara lain Kapten Sofyan yang membelot dari VOC bergabung dengan pasukan yang dari geger pacinan. Itu lebih kurang yang saya ketahui. Matur nuwun. Baik. Terima kasih Pak Dara Jadi terkait sama ini ya, cerita dari Babat ya. Nah, yang pertanyaan berikutnya tadi ada yang alasan penerjemahan Nihukong ya. Iya, iya. Oke, okay, ya, terima kasih. Pak Didi mau menambahkan? Ya. Boleh, boleh. Saya salut sama penanyanya Mas Ridwan tuh teliti sekali ya. Buku terjemahan Nihukong itu penerjemahnya adalah Lim Kun Hian. Seorang nasionalis yang sangat Indonesianis. Beliau pendiri Partai Tionghoa Indonesia. Pertanyaannya adalah mengapa Lim Kun Hian menerbitkan buku apa jurnal. Itu sebenarnya jurnal dari karangannya Bernard Hutting. Ya. Bernard Hutting yang terbit di Bay Dragon. Itu menurut saya tidak lepas dari apa ya pendirian anti kolonialnya Lim Kun Hian. Beliau mau menunjukkan bahwa sosok ini adalah sosok yang apa ya dikambing hitamkan oleh Belanda, dan selama itu ditulis dalam bahasa Belanda orang tidak banyak yang bisa membaca. Makanya Lim Kun Hian dengan sengaja menerjemahkan soal Nihukong ini ke dalam bahasa Melayu, suatu bahasa yang menjadi lingua franca di kalangan orang-orang Tionghoa, orang Indonesia, orang Jawa, orang dan lain sebagainya, menjadi sesuatu yang lebih readable ya, semua orang bisa membacanya, dan itu dalam konteks anti-kolonialismenya Lim Kun Hian. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Didi. Tadi ada penanya berikutnya tadi yang sebenarnya konteksnya adalah ingin membicarakan bahwa kenapa peristiwa ya, seperti geger pacinan atau yang kerusuhan gitu ya, itu selalu orang-orang Tionghoa yang menjadi korban. Nah, kira-kira tadi pertanyaan ke arah sana. Nah, mungkin ini bisa sekaligus dijawab ya Pak Didi ya. Oh iya. Dan Pak ya, Lili. Terima kasih. Ya. Mohon izin ya Pak Lili ya. Terima kasih. Itu selama orang Tionghoa itu kan dalam sejarah Indonesia diposisikan kalau dalam ilmu sosial itu sebagai middleman minority. Middleman minority itu adalah minoritas yang memang diposisikan untuk mengerjakan hal-hal yang dianggap najis baik oleh kelompok bawah maupun kelompok atas. Jadi middleman itu adalah mereka yang melakukan dirty jobs ya. Di dalam konteks Jawa itu adalah profesi-profesi yang terkait dengan uang seperti pembunga uang, pedagang dan lain sebagainya. Nah, ini itu seperti dua sisi. Jadi di satu pihak middleman ini bisa mengumpulkan kekayaan, tapi di pihak lain dia dibenci di kalangan bawah, yaitu dianggap sebagai perpanjangan tangan kolonial, dan juga dibenci orang dari lapisan atas, dianggap sebagai orang yang hanya memikirkan uang saja. Nah, middleman minority ini di saat-saat terjadi krisis dari suatu pemerintahan atau suatu negara, mereka mudah dan rentan sekali dijadikan sebagai kambing hitam. Jadi pola-pola seperti ini akan selalu berulang dalam sejarah Indonesia selama orang Tionghoa masih mau dan diposisikan sebagai middleman. Itu akan selalu ada kemungkinan peristiwa ini akan terjadi dan berulang kembali. Makanya dengan narasi dari Pak Dara Jadi geger pacinan itu diharapkan orang belajar sejarah dan lebih memahami konteks. Semoga di masa depan tidak terulang lagi ya. Terima kasih Mas Iwan. Ya. Ya, Pak Lili ingin menambahkan? Ya, boleh juga. Kalau melihat ini posisi orang Cina ya, ini dari sejarahnya tadi kan mengatakan diusir dari Banten, mengatakannya. Dahulu pada waktu YP Kun mendapat tugas dari VOC untuk membuka kantor dagang di Banten, dia
itu tidak mau bersahabat dengan Cina, karena dia bilang dalam tulisannya itu jangan sama Cina karena Cina ini penipu, mencuri timbangan dan sebagainya, pokoknya sangat apa namanya licik. Nah, kemudian itu dia sama sekali tidak berhasil berada di situ. Kemudian berkenalanlah dengan Xiao Bingkong. Ternyata begitu lihat Xiao Bingkong itu, oh ternyata dia adalah seorang pekerja keras, orang yang apa namanya rajin dan dapat dipercaya dan sebagainya. Oleh karena itu Ye Pei Kun selamat dari pembunuhan itu gara-gara Xiao Bingkong juga, karena begitu ada komplotan mau membunuh Ye Pei Kun itu anak buah Xiao Bingkong lah yang memberitahu itu orang Cina, awas sekarang kamu harus pindah dari sini ke Jayakarta. Oleh karena itu dia pergi ke sana. Makanya pada saat dia bisa mengalahkan Rana Manggala itu yang telah apa namanya yang menghukum Jayakarta ya, itu pertama-tama begitu lihat negeri apa di Jayakarta itu kosong sama sekali, maka yang dia merengek-rengek tadi minta sama Xiao Bingkong untuk membangun kota Batavia, maka terjadilah karena VOC tidak punya apa-apa, punyanya cuma budak-budak saja. Nah, sedangkan orang-orang Cina itu adalah ahli bangunan dan sebagainya. Oleh karena itu, ya planningnya, polanya dari mereka, dari Belanda, tapi yang mengerjakan orang Cina, sehingga menjadi kota yang paling indah di dunia waktu itu. Nah, kemudian sepeninggal Ye Pei Kun dan seterusnya, itu tadi saya sudah ceritakan bahwa silih bergantinya pemerintahan itu sikapnya ada yang lunak, ada yang keras, dan sebagainya. Yang terakhir yang menjelang adanya huru-hara itu yang apa sangat menyakitkan dan menimbulkan serangan orang-orang terhadap Batavia itu. Nah, jadi di sini kemudian diposisikan juga nantinya Cina itu, ini sampai ke zaman kolonial, itu menjadi kelas apa namanya, kan ada stratifikasinya. Pertama yaitu the Europeanen, ya kedua itu the Frame the Osterlingen, dan yang ketiga itu adalah Inlanders. Nah, orang-orang Tionghoa ini ada di kelas kedua, tapi tadi saya katakan selalu ambigu. Jadi karena itu dia diperas ya untuk ekonomi memang dimasukkan kelas Eropa, tetapi dalam hal kriminal dia dimasukkan ke kelas pribumi. Nah, ini juga membuat dia ini ambigu. Dan saya sudah mengatakan tadi, itu istilah dipasung. Dipasung artinya dia tidak boleh keluar-keluar itu karena harus keluar harus mempunyai surat pas brevia atau lisensi brevia. Dan itu perlakuan yang demikian itu ya membuat apa namanya? Mereka tentu saja menjadi traumatis. Dan tadi saya tidak terangkan akibatnya yang sampai sekarang terjadi. Kalau Anda pernah lihat rumah orang Cina itu kebanyakan pakai teralis, itu adalah akibat dari 1740 itu. Karena sejak saat itu traumatis, karena merasa tidak aman, merasa tidak aman. Oleh karena itu, kalau mereka Anda melihat rumah orang Tiongkok, lihat di Pasar Baru atau di mana waktu itu ya, itu juga saya sudah lihat berteralis. Artinya ada teralis yang sangat kuat ya. Seharusnya sudah tidak ada itu dalam Indonesia Merdeka itu sudah tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kok pecah lagi tahun 98 itu bukan ranah saya yang untuk menerangkan. Jadi itulah perlakuan orang-orang itu terhadap orang Tionghoa. Untungnya ada Gus Dur yang bisa mengembalikan lagi apa namanya martabat orang-orang Cina itu dengan boleh menampilkan budayanya itu. Ya, jadi itu juga suatu berkah bagi kita semua, dan kita bergerak menjadi sebuah bangsa yang betul-betul kaya, kaya budaya, kaya etnisitas, ya kaya-kaya itu multikultural. Nah, itu yang memang kita cita-citakan, itulah keunggulan Indonesia daripada negara-negara lain, yaitu kita ini terdiri dari 734 bahasa dan berbagai suku bangsa, tapi tetap menjadi satu. Terima kasih. Baik, Pak Lili, atas pemaparannya. Oke, kita akan melihat dari kolom chat. Ini udah banyak sekali, tapi kita akan pilih ya ada beberapa penanya, kita bisa tampilkan dulu yang sudah kita pilih.
Oke, ini Alex Cheng. Terima kasih banyak Pak Menir Lili. Walaupun pada waktu itu banyak masyarakat pribumi yang tak suka Belanda dan turut bergabung dalam pemberontakan Jawa-Cina, namun mengapa hanya masyarakat Tionghoa yang menjadi korban pembantaian di Batavia tahun 1740? Bukan rakyat Jawa atau lainnya gitu. Oke, itu dari Alex. Kemudian Nico, pertanyaan untuk Pak Lili, bagaimana peran masyarakat Batavia lainnya saat pertikaian VOC dengan orang-orang Cina di Batavia? Apakah ada keperpihakan kelompok etnis pada salah satu pihak? Kepada Pak Didi, mengapa Kapitan Sepanjang bisa menjadikan VOC sebagai musuh bersama? Kemudian ini ada Pak Nyoto di Pekanbaru bertanya, apakah ada wayang klitik yang bertutur tentang peristiwa geger pacinan? Kalau ada, lakonnya seperti apa? Baik, ditujukan kepada Pak Lili dan Pak Didi ya ini. Silakan langsung dijawab aja. Ya, banyak masyarakat pribumi yang, yang nomor satu ya. Jadi walaupun pada waktu itu banyak masyarakat pribumi yang tak suka kepada Belanda. Nah, itu pada masa apa namanya kerusuhan itu ya huru-hara itu justru Falkenir ini memberikan pengumuman siapa yang bisa membawa kepala satu orang Cina kau akan dapat hadiah berapa ringgit waktu itu ya, jadi berapa juta itu ya. Jadi orang-orang Jawa justru mereka ingin menarik simpati dari Falkenir ini. Mereka justru yang ikut juga membunuh ini gitu ya. Jadi tentu saja bukan orang yang Jawa yang ini Jawa yang jahat lah, yang tidak tahu perilaku kemanusiaan lah pasti. Mereka senang mendapat apa namanya hadiah dengan membawa kepala orang Cina. Nah, tadi itu oleh karena itu dia ngawur saja yang dibabati tadi. Ada anak kecil, ada orang gila, ada orang di rumah sakit, semua dibabat. Kan mudah toh itu. Tidak ada perlawanan. Itulah yang terjadi yang saya baca. Ya. Jadi itu sangat mengerikan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana peran masyarakat Batavia lainnya saat... Nah, ini tadi sudah terjawab ya. Karena tidak saya tidak membaca mengenai reaksi dari orang-orang itu, orang-orang selain itu. Karena pada masa itu orang Tionghoa adalah lebih dominan berada di dalam kota ya. Karena yang seperti orang Arab itu ada di kampung Arab. Karena waktu itu di luar daerah pecinan itu ada kampung Jawa dan di Glodok belum ada ya. Glodok itu nanti setelah ada dan setelah itu ada di luar ya, Petak 9 juga di luar tembok itu didirikan setelah ini, setelah kerusuhan ini ya. Malah tujuannya untuk sebagai bumper kalau ada serangan di luar supaya orang-orang Cina duluan yang mempertahankan itu. Ya, itu yang saya ketahui ya. Terima kasih. Ya, itu di udah dua penanya tadi ya. Oh ya, yang Pak Didi ya. Mengapa Kapitan Sepanjang ya, bisa Pak. menjadikan VOC ya, menjadi sebagai musuh bersama. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Kan waktu pembantaian terjadi itu Sepanjang ada di outskirt ya, ada di pinggiran Batavia. Nama Sepanjang pertama kali muncul dalam arsip Belanda, ini ada Pak Dara, jadi mohon maaf kalau salah dikoreksi. Itu pertama kali nama Sepanjang muncul di Gandaria ya Pak, jadi ya. Ketika di Gandaria, Sepanjang mendengar ada pembantaian orang-orang Tionghoa, dia lalu mengumpulkan orang-orang Tionghoa, dan kemudian pasukan kecil ini berusaha masuk ke Banten, tapi ditolak oleh Sultan Banten. Jadi Sepanjang kenapa menjadikan VOC musuh bersama, ya karena dia ada di sana waktu pembantaian itu terjadi, dan dia mendengar cerita dari kiri, dari kanan, bagaimana kekejaman VOC itu, maka dia berusaha melawan balik, karena dia ditolak oleh Kesultanan Banten, bila berjalan terus ke timur, dan akhirnya sampai ke Mataram, melakukan aliansi dengan Keraton Mataram. Begitu Mas Iwan, terima kasih. Baik Pak Didi, ini untuk pertanyaan Pak Nyoto, mungkin Ibu Esti yang selama ini memperhatikan soal perkembangan wayang ya, terutama wayang geger pacinan, apakah bisa memberikan penjelasan Ibu terkait sama wayang klitik yang bertutur tentang geger pacinan ini?
mungkin ya, saya kira, ya saya kira nggak ada ya. Jadi sebetulnya kisah ada beberapa persoalan terkait dengan narasi geger pecinan. Pertama, memori kolektifnya kan menghilang pada era Orde Baru, dihilangkan, dan kemudian reformasi itu kan ditampilkan narasinya kan tidak berkontribusi pada nation dan character building. Saya terkejut sekali pada waktu saya berhubungan dengan kelompok Klenteng, mereka ketakutan dengan kata-kata geger pecinan. Jadi sebetulnya pertunjukan wayang ini mengalami hambatan psikologis yang luar biasa, karena lu kok pakai kata geger, udahlah kita jangan membangun geger lagi gitu. Jadi pada waktu Pak Darajati menerbitkan bukunya tahun 2013, kelompok di Semarang, saya kira itu kelompok Bhinneka Tunggal Ika, pengen menampilkan bukunya ini dinarasikan menjadi ketoprak. Kemudian saya dapat dari info dari Pak Cahyo, pimpinan kota tua ya, terkait dengan kota tua, mengatakan tidak ada Tionghoa yang tertarik untuk membiayai ketoprak yang berbiaya murah gitu. Karena itu kenapa saya tidak bermaksud mau membesarkan posisi fasilitator ini, tapi mendukung, saya kira UKSW itu mendukung Jose bisa sampai wayangnya bisa jadi, kemudian dipertunjukkan, dan kemudian nanti ada tindak lanjut. Ini adalah critical time untuk pribadi Jose maupun untuk bangsa ini. Yang sebetulnya pelajaran sejarah ini harus dikembalikan pada karakter dan nation building. Ini saya kira belum. Karena itu nanti dalam 8 windu UKSW, kita akan mengadakan lomba penulisan geger pecinan sampai dengan berdirinya Mangkunegaran. Karena guru-guru ini kan juga punya otonomi, punya sesuatu yang istimewa, tinggal dikembangkan, dan program ini akan terkait dengan mereka akan menjadi pelestari heritage terkait dengan cerita geger pecinan yang kaitannya dengan pembangunan bangsa dan karakter bangsa. Sebetulnya pelajaran sejarah itu harus dikaitkan dengan Indonesia masa kini, memperkuat bangsa Indonesia ini. Tapi saya kira pelajaran sejarah kan belum mengarah ke sana. Nah, metode yang dipakai harus yang menarik. Karena itu kenapa saya sama Romo Jadi ini klik, karena kita memilih seni. Seni itu berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan olah rasa, sehingga itu menarik. Kalau kita menonton dengan tidak tegang, maka pesannya akan sangat mudah masuk. Itu saya yakin ya, wayang gedek tidak ada geger pecinan, karena saya baru tahu ada cerita geger pecinan dengan versi persekutuan itu. Terus terang aja, saya sebagai dosen sosiologi Tionghoa itu baru tahu 14 Desember 2019. Dan banyak orang Tionghoa juga baru tahu geger pecinan itu baru setelah ini diramaikan di dalam Forum Heritage Kota Salatiga. Saya kira ini penting sekali, meskipun saya juga rasanya kok di kalangan sejarawan tadi saya terus terangnya merasa risih. Tapi ini posisi yang harus kita ambil untuk membangun bangsa ini. Tidak ada pilihan lain. Saya kira itu. Baik. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Ibu Esti. Baik, untuk kita telah tiba di sesi akhir untuk nama-nama teman-teman yang terpilih sebagai ada penanya satu, Mas, ya. Ya. Oh, boleh? Ada penanya satu tadi saya lihat, itu mengenai Sungai Angke. Ya. Oh. Apakah ada kaitannya dengan ini, pembantaian Cina di Batavia? Ya. Jadi, saya terangkan beberapa waktu yang lalu, ya, beberapa tahun itu saya pernah diwawancara oleh Dai TV untuk itu mengenai sungai, apa namanya, pembantaian etnis Cina di Batavia. Dan waktu itu saya ajaklah ke Sungai Angke. Kenapa Angke? Tadinya namanya di dalam apa peta Belanda tidak ada nama Angke itu. Jadi sebelumnya ya, peta-peta sebelumnya tidak ada. Angke itu artinya kan merah. Jadi dahulu pada saat pembantaian itu,
bahwa di sungai itu karena begitu banyaknya kan katanya 10.000 orang Tionghoa yang dibunuh dalam 3 hari ya. Jadi dibuang di sungai begitu saja itu sampai orang bisa berjalan di atasnya itu tanpa melihat naik jembatan. Waktu itu sih malah saat di atas eretan. Tapi ini saya bisa bayangkan bagaimana orang bisa jalan di atas sungai itu harus hanya menginjak jenazah-jenazah yang ada di situ. Nah, itu Sungai Angke artinya merah. Ya, ini bahasa kek mungkin ya. Jadi sungai merah. Merah kenapa? Merah karena darah yang mengalir begitu banyak itu sampai sungainya berwarna merah. Oleh karena itu diabadikan namanya menjadi Sungai Angke. Gitu. Itu yang sepanjang saya ketahui. Terima kasih. Baik, Pak Lili. Ya, ini kaitannya sama sempat ada juga sih yang di Kai Bali Daisy ya, yang ngomongin soal apa bahwa darah itu berceceran di mana-mana, kali-kali penuh dengan mayat, sebagian kota menjadi abu, dan hampir 5.000 warga orang-orang Tionghoa gitu ya, yang terkenal rajin dan ulet itu terbunuh. Gambaran itu tercatat dalam naskah yang turun-temurun ya, yang ada di Kapitan ya, opsir-opsir Cina di Batavia mewariskan itu gitu. Tapi sayangnya naskah itu hilang saat pendudukan Jepang, tapi sebelum hilang saya pikir sudah disalin gitu ya. Menarik sih itu. Ya, terima kasih Pak Lili dan teman-teman. Untuk teman-teman yang terpilih menjadi pelanggan National Geographic selama setahun ke depan, itu nanti akan ada di sesi akhir. Ada 3 orang udah kita siapkan, kita pilih. Dan saya akan membacakan ini sih apa catatan saya ya selama diskusi ini terkait dengan diskusi Geger Pacinan ya, 280 tahun Geger Pacinan. Ya, sebenarnya sejak pembantaian Oktober 1740, 280 tahun lalu, sebenarnya Jakarta dan mungkin kota-kota lain gitu ya. Ini saya pikir punya luka yang seolah tidak pernah sembuh gitu ya. Kondisi mencekam itu muncul lagi bayangan-bayangan gitu saat Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia saat kerusuhan kemarin gitu ya. Jadi kendati tidak pernah dikisahkan dalam buku sejarah secara detail di sekolah-sekolah, tampaknya ada ingatan kita, ingatan mencekam saat kota ini diderah kerusuhan gitu. Apakah jangan-jangan orang-orang Tionghoa menjadi korban lagi? Jangan-jangan, nah ini selalu muncul di benak warga kota gitu ya. Dan memang sejarah memang tidak selamanya hitam dan putih. Kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kisah yang kita sampaikan tadi, para narasumber tadi, ini menampilkan berbagai sudut pandang ya dalam mengupas sejarah 280 tahun Geger Pacinan gitu. Dan huru-hara ini bukan hanya berdampak pada kehidupan di Batavia, tetapi juga berakibat pada ketidakstabilan politik di Kesultanan Mataram. Inilah suatu masa yang kelak diakhiri perang dahsyat dan berakibat, kata William Remling, tumbangnya tahta Mataram di Jawa gitu ya. Dan ya, ungkapan atau istilah Geger Pacinan ini dikenang oleh orang-orang Jawa untuk menandai huru-hara tadi. Tapi perang dahsyat tadi itu sebenarnya juga mengabadikan teladan kebersamaan yang sayangnya tidak banyak diurai dalam buku-buku sejarah, ataupun kalau diurai hanya sekelebatan gitu ya. Bahwa saat itu ternyata Laskar Jawa dan Laskar Cina berpadu melawan VOC. Muncul nama-nama orang-orang penggede Jawa seperti Mangkubumi, Raden Mas Said, Kapitan Sepanjang, Singseh atau Tansiko yang muncul dalam cerita-cerita kawasan seperti Tansiko muncul di sekitar Lasem gitu ya. Kebetulan saya pernah ziarah ke makam Tansiko. Istilah Geger Pacinan juga telah memunculkan narasi dan kebijakan pemerintah kolonial untuk memisahkan kedua etnis ini. Jadi jarak di antara etnis yang ada di Jawa ini tampaknya muncul setelah 1740. Mungkin sebelum itu orang-orang Jawa dan orang-orang Tionghoa baik-baik saja. Contohnya juga di Majapahit, mereka orang-orang Tionghoa dan orang-orang Jawa bisa menjadi bagian dalam satu komunitas gitu ya, dalam satu komunitas kota metropolitan. Dan sebenarnya tidak pernah terjadi hal-hal yang seperti ini ya.
dan ada narasi yang hilang lah ya dalam pemahaman kita tentang pembantian Batavia 1740 seperti kata Pak Dorojadi tadi, seolah narasi ini hanya bagian dari dinamika kota Batavia. Nah, padahal ada sisi kebersamaan antara orang-orang Tionghoa dan orang-orang Bumi Putra atau orang-orang Jawa yang memerangi, sama-sama memerangi VOC. Rasa senasib ini yang nyaris tenggelam selama beberapa dekade belakangan ini, atau mungkin beberapa abad belakangan ini. Nah, kita sekarang sudah 75 tahun merdeka. Hari ini sejatinya kita tidak relevan lagi menggunakan pembedaan perilaku, ya, pembedaan sikap terhadap masalah Tionghoa atau Jawa atau Bumi Putra. Untuk itu sebenarnya kita sudah nggak relevan lagi, ya. Karena hari ini kita telah menggali akar permasalahan sejatinya tentang hubungan kedua etnis ini. Narasi pemerintah kolonial lah yang telah menjauhkan siapa sejatinya kita. Semoga bincang redaksi edisi 21 menginspirasi kita untuk mempererat hubungan persaudaraan antar budaya, antar etnis, dan mari memahami dan sadar sejarah budaya asal-usul kita sendiri demi Indonesia yang lebih baik. Dan kesadaran itulah yang pentingnya. Nah, ini seperti Ronggo Warsito, ya, pujangga terakhir di Jawa, pernah berpesan pada kita kalau seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, masih beruntung orang yang sadar dan waspada. Nah, itu. Demikian, sahabat National Geographic Indonesia, atas epilog dari bincang redaksi ke-21. Kemudian untuk pemenang atau yang beruntung tadi mendapatkan langganan National Geographic Indonesia, boleh ditampilkan rekan Hiram? Silakan. Silakan Hiram. Oke, saya akan membacakan yang tadi yang sudah berkontribusi bertanya, ya. Yang penanya tadi Mas Ridwan, penanya pertama, selamat Anda mendapatkan langganan National Geographic Indonesia selama 1 tahun. Kemudian Mbak Hayul, selamat juga mendapatkan kesempatan berlangganan selama 1 tahun. Kemudian dari penanya chat tadi Niko Tasiam, selamat. Nanti akan dihubungi oleh panitia bincang redaksi 21. Untuk alamat email dan alamat atau nomor kontak, berarti kan sudah didaftar tadi, ya. Jadi nanti akan dihubungi oleh teman-teman dari National Geographic. Demikian, teman-teman, untuk bincang redaksi nomor edisi 21. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, Bapak Lili Suratminto, Pak Didi, dan Ibu Esti, dan juga rekan-rekan Universitas Satya Wacana, Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga. Sama-sama, Mas Johan. Ya, terima kasih sekali. Mas. Ya. Dan juga Pak Dorojadi yang sampai akhir menonton acara ini. Mas, selalu sehat, Pak Dorojadi. Sehat selalu, Pak Dorojadi. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa acara bincang redaksi minggu depan. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.